Apa itu rahmat? Kita nak bicara tentang amalan-amalan dan kepentingan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimana cara untuk kita mengundang rahmat Allah untuk bermain dekat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a ila Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, dan kita sama-sama baca doa di waktu sedang virus sedang merebak ni. Kita minta perlindungan daripada Allah agar Allah jauhkan kita ni daripada penyakit yang sedang merebak ni, ya. Selain daripada kita ikhtiar, kita nak kena salli ala Sayyidina Muhammad, apa ni, cuci tangan, kita jangan duduk pergi tempat-tempat orang ramai, pakai mask dan lah, sebagainya. Kita doa pada Allah macam yang Nabi SAW ajak dekat kita. Tiga doa. Yang pertama, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa kedua, a'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. Doa ketiga, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi
والجنون والجذام ومن شيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رمتي صلي على سيدنا. Baik, insyaAllah. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau Kemat Tafis eh? Surau, Tafis di bawah surau ke surau bawah Tafis eh? Maksudnya? Surau bawah Tafis ke Tafis bawah surau? Duduk. Yang mana mula dulu? Surau dulu kan? Tafis. Surau dulu ha, itu. Jadi Tafis tu diwujudkan di bawah surau. Tengok. Ha, di pengurusi surau lah. Pengurusi surau berengkap pengurusi Tafis sekali ke apa? Oh macam tu. Masya Allah. Tak sempat nak ta'aruf lagi. Ha, dihormati pengurusi surau, pengurusi Tafis, seluruh aidan kuasa, Tafis, para imam, para asatiza, alim ulama, anak-anak pelajar, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita nak buat daurah kitab kita ni, Amalai Mengundang Rahmat Allah. Saya lebih prefer sebenarnya saya buat kitab yang lain. Antaranya tiga kitab saya ni, yang ni Hidup Dalam Sunnah, ni Amalan Mengangkat Darjat dan Doa Dalam Quran. Dua kitab ni biasa saya daurahkan. Doa Al-Quran ni baru keluar je, baru saja dalam seminggu. Amalan Mengundang Rahmat ni saya tak pernah daurah lagi. Ini first time saya nak daurah. Sebab dia dah, sebenarnya dia dah syarah. Ini adalah buku syarahan lah. Jadi nak syarah apa atas syarah lah. Jadi insyaAllah sebab tu saya cadangkan untuk tukar kepada Hidup Dalam Sunnah ni. Tapi dapat makluman kata nak kekal juga dengan yang ni, maka tak apalah kita teruskan dengan Amalan Mengundang Rahmat Allah ni. InsyaAllah kita cuba untuk ikut salih alaih syamad, salih alaih syamad apa yang telah disusun dalam kitab ni insyaAllah. Baik, salih alaih syamad Muhammad. Kita buka pada muka surat yang pertama, muka surat yang ke salih alaih syamad 3. Apa itu rahmat? Kita nak bicara tentang amalan-amalan dan kepentingan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimanakah cara untuk kita mengundang rahmat Allah untuk mai dekat kita. Rahmat ini dari segi bahasa bermaksud belas kasihan. Dari segi istilah pula ialah rahmat, dari segi istilah pula rahmat ialah kebaikan Allah kepada manusia. Seperti tubuh badan yang sihat, minda yang cergas, jiwa yang bersih dan selainnya. Rahmat Allah boleh dirasakan dalam sebarang bentuk sama ada ampunan dosa, perlindungan, petunjuk dan rezeki. Allah mengurniakan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Ustaz, boleh tak kalau kita reducekan dia punya echo? Boleh Ustaz? Kunci. Sebab ganggu sikit. Baik. Alhamdulillah. Jadi rahmat ni apa? Belas kasihan. Kasih sayang Allah. Dalam hidup kita ni, kita sangat-sangat memerlukan belas kasihan. Kalau sama-sama manusia pun kita sangat-sangat memerlukan belas kasihan manusia. Kalau kita ni hidup dalam belas orang sayang kat kita, orang kasih kat kita, hidup kita jadi satu kehidupan yang sangat nikmat. Sangat seronok. Dan bayang tak? Boleh faham tak? Kita hidup, orang suka kat kita, orang sayang kat kita, hidup kita jadi tenang, jadi seronok. Berbeza dengan orang benci kat kita. Alangkah cantik dan lebih indah kalau yang sayang dan kasih kat kita ni Allah, pemilik sekalian alam yang memilih hati seluruh manusia. Maka hidup kita dilimpahi dengan belas kasihan dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saya Muhammad. Dan dalam hidup kita ni, dalam keadaan kita sedang ataupun tidak, Allah dah bagi dah rahmat kat kita. Apa rahmat tuan-tuan sekalian? Antaranya ialah tubuh badan yang sihat. Ini rahmat Allah bagi dekat kita. Lagi minda yang cergas, jiwa yang bersih dan selainnya. Rahmat juga boleh dirasakan dalam bentuk selain daripada fizikal. Allah bagi rahmat dalam bentuk pengampunan dosa. Tuan-tuan, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa maksudlah rahmat ni? Kata ulama mufassirin,
rahmat yang Allah turunkan bersama munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat sekalian alam ni, antaranya ialah semua kebaikan yang kita lakukan Allah gandakan pahala. Buat satu baik, niat nak buat baik, Allah kira pahala dah. Kalau kita boleh buat satu kebaikan, Allah ganda paling kurang 10 kali ganda. Dan Allah boleh angkat sehingga 700 kali ganda. Bahkan ada amalan yang Allah kata bagi kat aku, bagi aku kira sendiri berapa yang aku nak bagi. Puasa. Puasa, salih asyamat. Jadi subhanallah, tuan-tuan, itu rahmat Allah yang Allah bagi. Kasih sayang yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya apa? Salih asyamat Muhammad. Dosa-dosa kita, Allah, kalau kita buat satu dosa, Allah kira kita buat satu silap, Allah kira satu dosa. Itu pun dosa tu tak melekat je dengan kita. Kita istighfar pada Allah, Allah ampun dosa. Kita buat kebaikan, ittabi'as-sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu ikutlah kebaikan, kamu ikutlah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan memadam dosa tersebut. Jadi buat dosa sambil-sambil duduk main tu. Sambil duduk dalam kereta nak mainkan surau ni, sembang, tengok benda tak betul. Faham ni? Salih semat. Ada silap tak tadi? Ada tak? Hari ni ada buat dosa lagi? Oh tak ada, insyaAllah. Hebat orang sini. Ustaz semenjak duduk main kuliah ni rasa macam tak ada dosa lagi lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, ada je silap. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat silap. Buat silap dalam hidup dia. Bila dia buat silap, tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, Allah duduk tunggu bila nak minta ampun. Bila nak minta ampun. Istighfar ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, Allah ampun dosa. Allah tunggu bila nak minta ampun, bila nak minta ampun. Tak istighfar minta ampun pun sembahyang Allahu Akbar. Ambil wudhu, ambil wudhu. Wudhu, gugur dosa kat tangan. Kumur, gugur dosa kat mulut. Pasu muka, gugur dosa kat mata. Pasu lengan, gugur dosa. Gosok kepala, gugur dosa. Kemudian lagi berjalan kaki pula pergi masjid, sepanjang jalan tu gugur dosa. Lagi main sembahyang pula, ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatin wa muhya'ahu bi sayyi'atin wa rafa'a bi darajatin. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan setiap sujud, dengan setiap sujud Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Subhanallah. Ni rahmat Allah bagi kat umat Nabi Muhammad yang Allah tak bagi kepada umat-umat yang lain. Salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Dalam-dalam tu demam gugur dosa lagi. Tertusuk duri kat Allah pun sakit. Gugur dosa, subhanallah. Tuan-tuan, lepas tu ada orang kata kat dia lagi. Dia ingat dia bagus sangat. Tu rasa macam bagus sangat tu duduk di masjid. Pakai tudung tu, dia ingat dia ustazah tu. Orang kata kat kita, gugur dosa lagi. Kita kata kat orang balik, dosa balik kat kita. Dengar orang kata sikit hati kan. Dia ingat dia bagus sangat. Kata kat aku, dia tu lagi teruk tak tak? Dosa balik sama aja kita dua. Tadi Allah nak padam dosa elok dah tuan-tuan. Subhanallah. Jadi subhanallah, dalam hidup kita ni, kita boleh dapat banyak benda yang bukan sekadar Allah bagi pahala, Allah nak padam. Dosa tu rahmat Allah bagi kat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak dia satu rahmat? Tak perasan tuan-tuan. Kita tak perasan bahawa itu satu rahmat. Lagi apa rahmat ni tuan-tuan? Yang Allah sebut rahmat ni, rahmatan lil alamin tu. Apa? Dosa-dosa yang dia buat ditangguhkan azab dia. Tangguh sah. Salih asyik Muhammad. Faham ni? Pakai telekong pi buat umrah. Laki-laki. Allah tak turun bala pun. Allah tak turun bala pun. Jangan duk minta macam tu. Saya kalau turun bala bukan dia seorang kena. Semua salih asyik Muhammad. Tidak ni. Salih asyik Muhammad. Tadi duduk dalam kereta ni dengar apa ni, YouTube. Salih asyik Muhammad. Ustaz Duzuki cerita dia pergi dekat Palu kan. Palu. Pak Salih asyik Muhammad. Waktu azan maghrib tu, waktu azan apa? Waktu tiba-tiba mai berpusar tanah tu kan, meletup lah sebagainya. Ada satu masjid, ada 5 buah surau dalam kampung tu punya besar tu. Habis berputar macam tu, kemudian meletup, ada api lah sebagainya. Lepas 4 hari depi tu api pun ada lagi, duduk dengar bunyi suara orang kat bawah tanah lagi. Subhanallah, bila tanya dekat dia apa yang berlaku kat kampung ni, dia kata kat kampung ni ada 1,500 orang LGBT dekat dalam tu. Yang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dia duduk berkampung kat situ, 1,500 orang.
Allah turun bala jadi lagu tu habis semua, bukan zakat dia pun aja kena, orang kampung habis semua kena. Ha, dekat tempat kita ada 32,000 orang yang berdaftar. Subhanallah. Nanti ada saya mana? Nanti jangan duduk tunggu. Nak, jangan minta. Nabi sebut 15 perkara yang mengundang bala. Jangan buat. Ya Allah tak turun. Allah tak turun. Rahmat Allah bagi. Allah bagi buat apa ni? Peluang. Peluang apa? Taubat. Ya Allah tak turun bala tu. Taubatlah. Bukan sakat mereka yang buat maksiat. Kita yang, kita kena nasihat. Ya, kita kena nasihat. Tengok ada orang buat maksiat. Jangan buat maksiat ni. Janganlah buat maksiat ni. Eh, sibuk siapa? Siapa sibuk? Ini dosa masing-masing lah. This is between me and my God. Dengan lembut-lembut macam tu dia tunjuk kita. This is between me and my God. Ini antara saya dengan Tuhan saya. Oh, Tuhan kamu kan Tuhan saya tak sama. Sini ada si Muhammad. Beritahu dekat dia. Kubur dia kata. Kubur masing-masing. Ha, memang kubur masing-masing. Kalau kubur sekali tak apa. Kali malaikat mai tanya aku boleh tolong settle. Mana? Ataupun sekali aku takut apa kubur orang sebelah kubur aku. Tapi malam-malam aku kena wak-wak walau aku tak boleh nak tidur. Cakap dia. Kadang-kadang buat main-main macam tu ya tuan-tuan. Kita duk kisah pasal dia. Yang pertama sebab kita sayang kat dia. Dia saudara se-Islam. Takkan kita nak biar dia masuk mahkamah. Tidak ni. Saya cuma. Yang keduanya pasal apa? Pasal kalau bala turun bukan dia seorang kena. Yang 15 bala, yang 15 perkara yang mengundang bala yang Nabi SAW sebut. Salih Allah S.A. Muhammad. Kalau bala turun bukan sakat dia seorang kena. Dengan kita-kita sekali kena. Itu jadi tanggungjawab kita untuk menasihati dia. Tuan-tuan, Allah menangguhkan azab pasal apa? Pasal rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Salih Allah S.A. Muhammad. Bukan dengan maksud Allah nak suruh biar buat maksiat tu. Oh Allah tak turun bala pun. Biar ni tengok Allah tak turun bala pun. Oh ni Allah redha lah ni. Ni Allah suka lah ni. Tengok ni. Aku tak semayang pun dapat nikmat. Oh, aku tak buat ibadat pun Allah bagi rezeki. Oh, aku duk minum arak pun bisnes masuk duk masuk, projek duk masuk. Ni Allah sayang ni. Tu bukan Allah sayang. Allah tangguh azab tu pasal apa? Taubatlah. Taubat. Masih bagi peluang lagi untuk bertaubat. Sampai bila ni? Sampai nyawa, sampai kongkong, sampai matahari ni sebelah barat. Faham tak? Tu rahmat, salih Allah Syed Muhammad. Pengampunan dosa. Lagi, salih Allah Syed Muhammad. Perlindungan dalam kehidupan. Ini pun rahmat. Perlindungan dalam kehidupan. Macam mana perlindungan dalam kehidupan ni? Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan. Perlindungan daripada perkara kemaksiatan. Perlindungan daripada kezaliman manusia. Sekejap kita akan masuk satu hadis Nabi SAW yang cerita. Rasulullah SAW tentang apa yang disebutkan sebagai perlindungan. Orang yang Allah pelihara dia daripada dia buat maksiat. Dia teringin nak buat maksiat sebab sifat manusia macam tu. Ada apa? Nafsu. Ada bisikan-bisikan teringin tapi Allah lindungkan dia. Perlindungan ni nama Taufiq. Taufiq. Kemudian Rasulullah SAW. Petunjuk. Petunjuk nama hidayah. Ini pun rahmat Allah. Allah bagi dekat kita salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah bagi petunjuk dekat kita. Dulu kita bukan macam ni. Ni baru-baru ni je duk mula pakai ketayap, pakai serban. Nah. Baru-baru ni je belajar pakai tudung labu, belajar pakai stokin, belajar pakai stongan. Tak stongan. Ni yang buka lengan, stokin buka kaki. Lengan stongan lah tu bahasa saya. Belajar-belajar. Dulu, dulu tudung tak kan? Saya baik ustaz tak jumpa waktu tu. Allah ustaz tengok waktu tu ke? Tentang Rasulullah Alaihi Muhammad. Nah, Allah bagi kat kita ni hidayah. Adalah masing-masing jalan hidayah. Itu rahmat kasih sayang Allah. Lagi, Allah bagi rezeki. Rezeki juga rahmat. Rasulullah Alaihi Muhammad. Nah, Allah mengurniakan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Allah berfirman, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Rupa-rupanya rahmat ni, kasih sayang Allah ni, Allah bagi dekat orang yang dia sayang. Orang yang dia pilih. Oh, subhanallah.
Sebab tu kita nak kena usaha cari jalan supaya Allah bagi, supaya kita ni jadi orang yang dipilih untuk dapat rahmat Allah. Kena usaha Ustaz Ali sebab. Sebab ada orang yang Allah bagi nikmat, dia berasa tu nikmat, tapi tu bukan nikmat, itu istidraj kat dia. Ustaz Ali sebab. Faham tak ni? Dunia rezeki, bagi rezeki, bagi rezeki. Allah bagi rezeki kat dia. Dia kaya raya. Tapi rezeki yang Allah bagi bukan tanda Allah kasih kat dia. Tapi Allah sedang menguji dia. Itu yang kita tak mahu. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kerana itulah apa saja yang mukmin ada saja mukmin yang berasa cukup dengan apa yang dia ada. Walhal dia tidak ada apa pun di dunia ini. Lantaran rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ada juga mukmin yang tak berasa cukup walaupun dia berupaya memiliki apa yang dikehendaki di dunia. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Wa rabbukal ghaniyyudur rahmah in yasha yudhibukum wa yastakhlif man ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akhirin. Qaumin akharin. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, nescaya dia memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan siapa yang dia kehendaki. Setelah kamu musnah, sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan orang-orang yang lain. Apa gunanya kehidupan di dunia tanpa rahmat daripada dia? Rahmat Allah ini sangat penting sehingga kita selalu mengulang bacaan doa bagi memohon rahmat Allah Ta'ala. Daripada banyak-banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, pastinya doa memohon rahmat akan menjadi doa penutup doa kita. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rasa tak? Kita minta apa pun, minta rezeki. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Minta Allah bagi kat kita ni pasangan hidup, anak pinak, zuriat keturunan, penyejuk mata, penawar hati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau, wahai Tuhan yang memulai maha pengasihan. Nah, salih azimat. Minta anak, minta keluarga. Minta keluarga yang mai dengan rahmat Allah. Minta rezeki, minta rezeki yang mai dengan rahmat Allah. Minta panjang usia, minta panjang usia yang mai dengan rahmat Allah. Minta apa saja pun, birahmatika ya arhamar rahimin. Bukan birahmatika ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Lu ingat roti kaya aja, kata ustaz saya. Dia suruh baca birahmatika ya. Lu ingat roti kaya aja, bukan birahmatika ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Ha. Jadi subhanallah, ini minta apa buat Allah? Bukan sangat minta, minta dengan rahmat. Inilah doa yang sering membasahi bibir kita, tidak kira seusai solat ataupun mahupun dijadikan sebagai zikir harian. Doa ini adalah gabungan dua perkataan yang berbeza yang disatukan menjadi satu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, salli ala sayyidina Muhammad. Setiap daripada manusia tidak lari daripada mempunyai hajat yang dipohon kepada Allah. Hajat itu terluah melalui doa yang dipanjatkan penuh pengharapan. Namun kita memohon sesuatu daripada Allah, tiada satu pun yang akan menguatkan apa yang dihajati melainkan rahmat di sisi Allah. Kita boleh minta diberikan rezeki. Kita memohon dengan bersungguh-sungguh agar Allah membukakan pintu rezeki yang seluasnya. Benar, Allah saja memakbulkan doa kita. Namun lebih indah seandainya Allah mengurniakan permohonan bersama dengan rahmat di sisinya. Kerana apa? Kerana rahmat bererti kasih sayang. Rahmat adalah kelembutan dan belas kasihan. Apabila disandarkan perkataan rahmat kepada Allah, maka jadilah ia sifat Allah yang maha sempurna. Sifat yang diambil daripada dua nama, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan dengan rahmat Allah, dia menciptakan kita. Nah, kita boleh sedekah, kita boleh bertahajud, kita boleh buat amal semua dalam keadaan. Kita jadi isteri yang salihah, suami yang saleh, kita cari rezeki, membesarkan anak-anak. Kita setiap hari kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang ganjaran tidak ternilai. Semuanya tidak akan wujud jika Allah tidak menciptakan kita. Jadi nikmat pertama sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita ialah nikmat penciptaan. Nah, tu rahmat Allah lah. Ni yang boleh maduk dekat ni, dekat kuliah kita hari ni ni. Nah, kalau Allah tak jadikan kita, kita tak dapat nikmat. Tidak ni, dapat nikmat banyak ni duduk dekat dalam kuliah ni tuan-tuan.
Allah melimpahkan sakinah, Allah melimpahkan rahmah. Malaikat duduk istighfar nama kita. Nama kita disebut dan dibangga-banggakan di sisi makhluk Allah yang lain. Kemudian salih alaihi wa sallam, dosa-dosa kita diampunkan. Ni baru duduk kat sini ni. Ni tak kira lagi pagi tadi. Bangun tahajud 2 rakaat. Qabliyah subuh 2 rakaatnya khairun minat dunia rumah fiha, lebih hebat dunia segala isi. Nah, saya simak. Pagi tadi, lepas tu semuanya subuh berjemaah pula yang Nabi kata, man salla subha fi jama'atin faka'annama salli layla kullah. Pahala dia seperti bangun qiyam mulai seluruh malam tu. Tahajud, apa ni semuanya subuh jemaah tadi ni. Pi masjid lagi. Yang i'tiqaf dekat masjid lagi. Tadi kalau ada kuliah subuh pula kat masjid pergi tadi dengar lagi. Tidak ni. Itu main duha pula tadi apa semua. Baca Quran, apa zikir apa semua ni. Berapa banyak dah ganjaran pahala kita dapat yang pagi ni saja. Masak kat suami tak ada? Masak? Sempat? Sempat? Tu tak kira lagi pahala masak kat suami. Senyum kat suami lagi ni. Senyum tak? Senyum. Kan macam ni? Orang dah cepat. Suami ni tuan-tuan, gedung pahala. Bukan saya nak cerita pasal saya suami. Suami ni Allah bagi ni gedung pahala kita. Himpun pahala banyak-banyak kat suami. Sungguh. Masak dapat pahala. Ni bagi ayak. Apa nak ayak bang? Orang utara cakap ayak lah. Orang saya cakap air. Mana ayak bang? Kampung saya kata water. Oh, water. Bagi pahala. Seteguk dia tentang dengan air tu pahala kat kita. Tu gedung pahala tu. Subhanallah. So, dia kata, pagi-pagi himpun pahala dengan dia aja. Himpun pahala dengan dia aja. Dia nak pergi masjid. Ayah baju dia. Abang pergi masjid. Ikat bubur serban. Pergi carikan serban. Gulung serban elok. Okay, dah. Ayah serban tu dia tak. Abang kata, saya tak pandai pakai serban. Abang pakai serban. Abang tak mau pakai serban. Pasal apa abang tak mau pakai serban? Susah. Saya pergi depan suka tolak dia imam. Tak apa, abang ikat serban dia betul. Suami kita pakai serban, suami kita pakai baju Melayu, suami kita siap-siap, dia pergi masjid, pahala semua main kat kita, sikit pun tak kurang. Senyum kat dia je, subhanallah, tuan-tuan. Tu suami tu gedung pahala kita, gedung pahala tu, kutip pahala dia banyak. Anak-anak ada di rumah, anak-anak kan? Tu anak-anak tu gedung pahala kita. Tu, sebab tu, orang perempuan, orang paling mudah masuk syurga orang perempuan. Perempuan pun dah masuk syurga. Anak-anak masak. Nak suruh lelaki masak jangan harap. Roti makan je. Lepas tu roti komplain. Siapa? Masin sangat. Masak sendiri lah. Komplain sangat. Boleh marah kat lelaki dia. Dia ada lah tuan-tuan anak lelaki-lelaki macam tu. Semua orang masak semua. Anak masak. Subhanallah. Siap baju anak masya Allah. Tuan-tuan. Melahirkan anak dia tu ni. Pahala. Dosa. Gukur punya pacar semua. Tuan-tuan, orang perempuan, dia boleh himpun pahala banyak dekat dalam rumah dia saja. Masya Allah. Tengok ni, orang perempuan tak payah pergi masjid. Tak apa. Pahala dia duduk kat rumah saja. Orang perempuan tak payah keluar berjihad di jalan Allah. Orang lelaki kena keluar. Orang perempuan tak payah duduk rumah. Pahala dia duduk dalam rumah dia saja. Dia kutip pahala dalam rumah. Suami tengok TV gitu. Keluar masuk ukur. Itu pun isteri dia bagi undang-undang 3 meter daripada pintu. Subhanallah, tuan-tuan sifat. Orang lelaki kena keluar berjihad, orang lelaki kena pergi masjid, orang lelaki kena buat kerja-kerja berat nak cari pahala. Orang perempuan himpun pahala ke rumah, kutip sikit-sikit. Dia mudah masuk syurga. Rahmat Allah bagi kat kita. Semua nikmat yang kita dapat ni, himpunan pahala yang sangat banyak, salih sifat, amalan yang sangat banyak dia boleh buat. Tahu tak punca dia dekat mana? Punca dia Allah jadikan kita dulu ni. Dan itulah antara rahmat yang terbesar yang Allah bagi, iaitu nikmat penciptaan kita. Subhanallah, salih ala sifat. Jadi, bahkan nanti di mahsyar, Allah akan masukkan kita ke syurga juga dengan rahmat Allah. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat keredaannya dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan dan kekal dalamnya, subhanallah. Nanti nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah Subhanahu taala tentang salih ala sayyid Muhammad. Nah, indahnya hidup dengan rahmat Allah salih ala sayyid Muhammad.
Bagi gambaran macam ni lah. Kita ada dua orang anak. Seorang anak ni sangat taat kat kita. Seorang anak lagi ni sangat suka buat perangai dengan kita. Suka tipu kita, suka apa. Kita suruh buat apa dia tak buat. Lepas tu dia buat, dia menipu kita. Dua-dua meminta satu hari, ayah nak minta duit. Siapa? Nak beli buku. Anak yang baik ni, anak yang suka menipu kita ni, ni tanya dia. Bapa mak, cikgu nak apa? RM50. Betul ke RM50? Oh, tanya. Betul lah. Nanti balik ni tunjuk kat ayah resit. Buku, bukti, bukti buku ni. Bagi tak? Bagi tak? Yang seorang lagi ni yang baik tu. Berapa ringgit cikgu nak? RM50. Cukup kah RM50 tu? Baik. Dia bagi juga, bagi, bagi duit. Lepas tu nak soal-soal tak? Tak soal dah. Pasti dia percaya. Kita nak Allah bagi rezeki kita macam tu lah tuan-tuan. Bagi rezeki yang Allah tak masuk air lah. Salih Syamad. Dia bagi rezeki dengan rahmat. Ya Allah, bagilah aku, ya Allah. Tambah lagi. Allah tambah lagi bila Allah kasih kita. Dan yang paling penting, di akhirat Allah tak soal dah. Allah tak soal dah. Allah tak tanya dah. Ni duit ni pergi mana, duit ni dapat mana, belanja pergi mana. Allah tak soal dah. Pasal apa? Allah bagi dengan kasih sayang. Tapi orang yang dia maksiat pada Allah, dia buat segala-galanya benda melanggar apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, Allah bagi ke dia? Bagi, bahkan kadang-kadang lebih banyak boleh gitu. Tapi Allah suai tak? Nanti Allah suai satu 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 satu. Subhanallah, sallallahu. Inilah yang dimasukkan sebagai rahmat. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerah kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya selepas daripada itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Subhanallah. Salli ala si Muhammad. Tuan-tuan, baik. Kita nak buka muka surat 8. Tuan-tuan tengok kalau orang yang dapat rahmat Allah tu jadi lagu mana. Mari kita tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wa idza sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Bukhari. Ni orang yang dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ni orang yang dapat rahmat jadi apa? Mari kita tengok. Nabi kata, siapa yang memusuhi waliku? Siapa wali Allah ni? Ulama susun. Yang pertama, para rasul. Yang kedua, para nabi. Yang ketiga, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, para ulama. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah para fuqaha ini tidak dikira sebagai wali Allah, maka Allah tidak ada wali. Maksud dia apa? Ulama ni termasuk dalam disebut sebagai wali Allah. Yang berikut dia orang-orang saleh. Orang soleh, orang yang banyak ibadat pada Allah, yang dekat pada Allah. Tuan-tuan, Nabi Allah kata apa? Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguhnya dia telah mengisytihar perang terhadap aku. Aku isytihar perang terhadap. Dan tidaklah hamba aku yang mendekatkan diriku kepadanya dengan satu ibadah yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan ke atas dia. Jadi, hadis ni cerita, orang yang nak dekatkan diri dia kepada Allah, mula-mula sekali, tak ada yang paling Allah cinta ialah melainkan dengan dia melakukan ibadat yang wajib. Nombor satu sekali, kalau cerita nak dekat diri ke Allah, apa amalan yang paling Allah cinta sekali seorang tu nak buat untuk dia dekat diri daripada Allah? Buat yang wajib tu.
Habis nak cerita sunat-sunat ni. Kalau yang wajib pun tak sempurna lagi. Mayang pun tak. Tak ni. Duk cerita makrifat lah. Apa-apa semua. Habis sampai tahap tak payah semayang. Haa. Dia kata kami ni makam tinggi dah. Ha, kami duduk makam tinggi dah. Kata tak semayang. Makam kami berbeza. Kamu ni fiqah. Kami makrifah. Oh macam tu. Oh sudah kita kata. Kita cerita Nabi SAW. Kita kata lah. Hebat lah. Tak payah semayang lah. Tak payah semayang. Pasal apa tak payah semayang ni? Makam tinggi. Tinggi mana? Tinggi. Tinggi pada Nabi? Tak. Kita ikut Nabi. Dia kata. Tapi makamnya makam makrifah. Kita fikir macam mana? Tapi kan Nabi SAW dulu, Nabi tinggi, Nabi lagi tinggi, Nabi dekat dengan Allah. Tapi dalam riwayat cerita, Nabi sembahyang. Sampai ke tahap Nabi pengsan, para sahabat buhayang kat muka Nabi SAW. Angkat Nabi, Nabi jaga-jaga, solat, tak solat lagi. Seret Nabi ni, pegang papah Nabi, buat pin Nabi SAW sembahyang. Nabi tak pernah tinggal sembahyang dia. Nabi lagi tinggi makam dia. Tak. Nabi memang sembahyang. Tapi dia tanya kita balik, kamu sembahyang macam Nabi sembahyang kan? Sudah. Nabi sembahyang ni dia berbeza. Kita sembahyang ni dapat tak sembahyang macam Nabi SAW? Dapat. Khusyuk macam Nabi SAW sembahyang tak? Tak khusyuk. Tak khusyuk sembahyang buat apa? Betul-betul lah. Pening kepala kita. Kalau jumpa orang macam ni tak ada bincang kan? Tentu kata dia, sadaqallahul azim. Ada orang macam tu. Ada orang tak sembahyang duduk tu. Tinggi, saya ni dah tinggi dah, makam tinggi dah, tak payah semayang. Duit serokok ni, rokok kata kan? Kata tu duit serokok pasal apa? Kata makam tinggi dah, tapi serokok. Serokok ni pasal makam tinggi sangat, lebih rendah sikit. Dia beriman semua tuan-tuan, subhanallah. Cerita dia, Nabi Allah sebut dalam hadis Bukhari ni, Nabi SAW sebut dah. Allah berfirman, kalau nak dekat diri dekat Allah, nombor satu sekali, tak ada amalan yang Allah paling cinta, melainkan melakukan ibadat yang diwajibkan kat dia. Syarat nak pi nak dapat cinta Allah, mula sekali clear yang wajib tu. Semayang bagi clear, puasa bagi clear, zakat bagi clear. Usaha untuk dapat yang terbaik dalam dalam ibadat ini. Kemudian peringkat kedua dia, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, dan seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan melakukan amalan-amalan sunat, hatta uhibbahu, sehinggalah Aku mencintai dia. Jadi proses kita nak bagi kita dekat dengan Allah ni, mula-mula sekali clear yang wajib, yang kedua bersungguh buat benda yang sunat. Cakap aje apa benda sunat dia nak buat semua. Semayang duha dia nak buat. Salih Al-Azim. Baca Quran dia nak buat. Salih Al-Azim Muhammad. Sunat tahajud dia nak buat. Sebut aja apa benda sunat. Dia bersungguh-sungguh nak buat. Bersungguh-sungguh nak buat. Cakap apa zikir. Dia bersungguh-sungguh nak buat. Dia buat benda sunat tu. Hatta, kata Allah SWT. Hatta uhibbahu. Sehinggalah Aku cinta kat dia. Kemudian bila Allah cinta kat dia. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila Aku mencintainya, maka waktu tu, salli ala sayyidina Muhammad, akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia gunakan untuk mendengar. Waktu tu, Allah kata dia jadi pendengaran ni, yang dengan pendengaran dia mendengar. Maksud dia apa? Telinga kita ni, Allah hanya akan izinkan dia dengar benda yang Allah redha untuk dia dengar. Faham tak ni? Tuan-tuan kerti tak? Ni yang tuan-tuan nak dengar. Dengar ni, apa yang tuan-tuan nak dengar dalam hidup. Akulah yang menjadi penglihatannya, dengan penglihatan itu dia mendengar. Dia melihat. Akulah yang menjadi tangannya, dengan tangan itu dia megang. Aku jadi kaki, yang dengan kaki dia itu dia berjalan. Semua tu kan? Apa yang kita nak lalu dalam hidup kita ni, semuanya dalam ketentuan Allah. Betul tak? Ni yang boleh main ni hari ni ni, ni pun dalam dalam ketentuan Allah. Ustaz. Tidak ni. Boleh tak kalau Allah tak izin kita main hari ni? Boleh? Kita tak dapatlah manfaat ni. Habis Allah lorong kita. Siapa bagi lapang hari ni untuk kita main? Allah. Tidak ni. Siapa yang bagi kenderaan kita hari ni untuk kita main?
Allah. Boleh tak kenderaan kita ada di rumah tiba-tiba tak boleh nak start ni? Boleh? Boleh? Boleh tak hari ni tiba-tiba kita demam tak boleh nak main? Boleh? Allah bagi lapang, Allah bagi sihat, Allah bagi kenderaan dekat kita, Allah bagi akal cerdik, Allah bagi mata cerah, Allah bagi telinga dengar. Semua Allah bagi. Yang Allah boleh saja kalau tak mau. Bila Allah duk bagi jalan-jalan kebaikan, ini tanda bahawa mudah-mudahan Allah tengah duk kasih kat kita. Faham tak ni? Ada orang tuan hari ni dapat kat poster ni. Poster yang pagi ni memang sampai kat Pulau Pinang. Ha ni, kawan saya kata, Ustaz ada pulang kat Selayang ni. Betul ke? Saya pun tak tahu. Saya bukan tahu jadual saya, tetapi nak tengok orang tu susun jadual saya. Di Bahabak Selayang, Selayang lah saya pergi. Mana di Bahabak Selayang Pandang, Selayang Pandang lah saya pergi. Tak tahu tu, kita tak tahu dah jadual kita. Ustaz, bulan depan Ustaz kat mana? Tak tahu, tanya PA saya tahu. Tuan-tuan, Rasulullah Allah SWT. Jadi subhanallah, poster ni merata pergi ni. Entah berapa ribu orang tengok poster ni. Buah dekat dalam Facebook, buah dalam WhatsApp. Nah, Facebook saya yang saya nak tengok ada berapa orang. Tu saya punya follower saya. Ha, Rasulullah Allah SWT. Yang ni ada 93 ribu orang dekat page saya. Subhanallah, Rasulullah SWT. Yang duduk dekat Facebook saya pula ada berapa orang. Mari kita tengok. Ada follow, ada 5,000 friend, 43,000 follower. Tu tak kira Instagram lagi. Berapa puluh ribu orang tengok poster hari ni? Tapi berapa ramai orang yang dapat taufik untuk main majlis? Ha, tu nak buat tu. Faham tak ni? Di poster ni dia panggil jalan hidayah. Nabi kata, man da'a ilal huda, siapa yang tunjuk satu jalan hidayah. Ya, kawan aku duduk dah hantar poster kat dia, dia, dia dapat. Orang ni dia kuliah. Dia dapat tu dia panggil apa? Jalan hidayah kat dia dah. Dia dah tahu dah benda tu ada, kebaikan tu ada kat situ. Macam nasi dah suap kat pinggan dia dah. Tuan-tuan faham tak ni? Lepas tu, daripada hidayah tu, ada sebahagian yang akan dapat taufik. Siapa dapat taufik ni? Allah bagi lapang kat dia, Allah bagi sihat kat dia, Allah bagi rumah dekat. Ni kalau dapat poster pun duduk Penang tu nak macam mana? Tidak ni. Kadang-kadang saya pergi kuliah, duduk mana ni? Kuliah kat Penang, duduk KL. Ni main ni. Main saja nak dengar kuliah. Kita astagfirullahalazim. Tengok YouTube cukup lah. Tak puas Ustaz nak jumpa kat Ustaz hari ni. Oh, okey, alhamdulillah. Kalau kita rasa macam nak ajak balik rumah, jom ikut saya balik rumah lu. Kesian rasa macam jom main sangat. Tapi ada orang macam tu. Dapat jujur. Kita rumah dekat. Salih Allah Sayyid Muhammad. Dapat lapang, dapat sehat, dapat kenderaan, dapat apa semua. Maksudnya apa? Dah dapat tau? Pak Taufik. Agak-agak lah yang dapat taufik ni, dah dapat hidayah tu, dapat taufik tu, berapa ramai yang dapat taufik ni? Ramai tuan-tuan. Yang duduk kat dalam taman ni saja ni. Cik Ustaz, dapat Ustaz, edak poster dia tak? Bina dah bina? Bina pun dah. Lalu nampak kan? Nampak, wah dah kuliah ni. Dia pun lapang macam kita, dia pun sihat macam kita, rumah dia lagi dekat pada rumah kita. Tapi dia memilih untuk tak sambut taufik tu. Dia memilih tak mau sambut taufik tu. Aku bagi lapang kat hari ni, aku bagi sihat kat hari ni, aku bagi pilah ni, dia ambil kebaikan tu. Tak apa nak duduk rumah hari ni. Boleh faham tak ni? Siapa yang dapat hidayah dan sambut taufik tu? Siapa? Ni yang duduk dari. Yang duduk dari. Salih ada semua. Jadi kata apa? Alhamdulillah. Doa ke Allah, bagi Allah bagi istiqamah. Sebab takut Allah bagi, dia tak mau, satu hari Allah tak bagi dah. Nah, jaga tengah malam. Solat sunat. Bila jaga tengah malam, kata ulama tu waktu paling istimewa kat dia nak doa. Entah. Kalau tak boleh bangun sembahyang dua rakaat pun tak apalah. Bangun baca la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ghfirli. Nabi suruh ajar baca empat benda tu. Jaga tengah malam, la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Yang kedua baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga baca wala haula wala quwwata illa billah. Yang keempat baca rabbighfirli. Hafal kan? Empat benda tu. Summa doa kata Nabi SAW. Kemudian berdoalah, nescaya Allah akan mustajabkan doa. Kalau tak bangun dia orang kat sembahyang pun angkat tangan doa je. Tidak ni. Tu je angkat tangan. Ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Ya Allah ni aku ni tak buat nasihat. Allah tolong bagi sembuh-sembuh ya Allah. Ya Allah tolonglah bagi murah rezeki ya Allah. Ya Allah bagilah apa semua. Paling tidak doa je. Ini dia bangkit kencing pertama balik tidur. Itu pun bukan boleh nak lena pun. Dia dah tidur dah. Lepas tu duduk terkebir-kebir. Dia dah terlena tadi. Dah tak kalau kita dah terlena dah boleh terjaga. Nak tidur balik susah kan? Lepas tu pergi beritahu kat suami kita. Malam ni terjaga pukul 4 pagi tak boleh tidur lah. Lepas tu suami kita kata apa? Lepas siapa tak semayang? Faham ni? Kita kata apa? Allah kata kau orang mana dia tu lagi turun. Tunggu nak smash je lelaki kita tu. Kesian kat dia. Waktu tu Allah nak bagi taufik, Allah dah gerak dia, bagi taufik ke dia untuk dapat kebaikan waktu tu. Waktu paling makbul doa tu. Waktu yanzilu rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia ni. Salih Allah SWT Muhammad. Dia kata kat malaikat, malaikat, maya doa ni, stajib lahu, siapa yang bangun berdoa pada aku akan mustajabkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utihu. Kalau siapa yang nak minta apa-apa, aku nak bagi kat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Ada hamba aku yang bangun untuk minta ampun dosa-dosa dia, aku nak ampun dosa dia. Mubilan thuluth min akhir layl, sepertiga pada akhir malam. Bukan cerita semayang aja. Angkat tangan doa pun tak apa dah. Tapi doa pun tak boleh nak buat. Maksud dia apa? Allah bagi taufik tapi tak mau sambut. Faham tak ni? Ha, subhanallah tuan-tuan, saya simak. Jadi orang yang Allah sayang ni dia dapat apa tuan-tuan? Dia sentiasa Allah bagi taufik dia. Tangan dia nak pegang ni semua Allah susun tangan dia yang tangan dia hanya pegang benda-benda kebaikan. Pegang Quran. Ha ni. Pegang handphone, pegang handphone. Tapi pegang handphone baca Quran. Cik kemai. Tengok sini. Kita dekat belakang. Duduklah masjid pun dekat handphone ni. Padahal dia baca Quran. Cik. Muslimat kan? Cik mengaku. Padahal dia WhatsApp. Kita duduk khutbah, ada duduk atas mimbar tinggi-tinggi dan khutbah kan. Perangai macam-macam tengok kan. Duduk atas boleh nampak lah. Nampak hijau-hijau WhatsApp. Nampak biru-biru Facebook. Ada ni. Boleh tengok. Dia kata, ustaz sangka baik saya hari tu, saya pergi ceramah tuan-tuan. Saya ni orang tak kenal lah. Kalau ustaz-ustaz hebat-hebat main, ramai. Lalu ramai kan. Saya biasa kalau ceramah tu ada dalam 7 orang tu lah. Ada tu tempat tu saya pergi tuan-tuan. Saya lihat dia sama Ahmad. 4 orang lah. Pergi ceramah kuliah zuhur. 4 orang lah ya. 4 orang pegang handphone. Kita pun nak ceramah kat siapa. Dia pun semua duduk khusyuk aja semua. Lepas tu dia pun kata kat saya, ustaz, sangka baiklah ustaz. Dia pun sedang mencatat nota tu. Saya kata saya faham orang catat nota ni macam mana. Kalau orang catat nota ni, dia tengok kita. Oh tu catat nota. Ha ni. Kalau duduk macam ni, tu Facebook. Kalau duduk macam ni, tu duduk tengok benda tu. Kalau macam ni, main game. Macam-macam. Kita boleh tahu yang tuan-tuan subhanallah. Jadi tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan perempuan pegang, saya tahu baca Quran. Macam kan? Panggung juga. Tuan-tuan, saya sempat. Orang yang Allah sayang ni tuan-tuan, Allah gerakkan tangan dia ni untuk buat benda baik. Itu kadang-kadang kita pun takut. Kita tengok kawan-kawan kita tuan-tuan, Allah seronok. Tanya dia, baca Quran dengan ni? Macam? Kita tengok dia kalut, sibuk lebih daripada kita lagi. Tuan-tuan, saya cakap. Tengok kat ofis, kelakabuk macam. Tapi tanya dia, baca Quran lah ni? Macam? Berapa muka surat macam? Dapatlah sejuzuk pagi ni. Lah, insyaAllah. Tadi tahajud lah. Tadi memang tu lah. Ya? Kita tengok dia kandut. Amalan dia boleh buat semua. Kita memang tu ni. Tak sempat. Ha. Cukuran. Loh terlepas ke tu je. Duha. Loh terlepas habis lah. Loh zuhur lah. Kau boleh buat dia buat lah. Buat. Kita tak sempat. Masuk-masuk dah orang khamat.
Faham tak ni? Tak pasal apa? Saya takut satu je, kata ulama Salih Ali Syahmat. Tanda Allah berpaling daripada seorang tu ialah dia mula disibukkan dengan benda yang tak ada manfaat untuk akhirat. Dia sibuk apa tak apa. Hari-hari tu pasal macam pendek-pendek je kat dia. Tak cukup. Faham tak ni? Itu yang kita takut tu. Padahal orang, kita tengok orang lain kalau sibuk. Waktu Nabi SAW, bila Mu'az bin Jabal tanya, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amali yadukhuli jannah wa yuba'iduni anil nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan mendekatkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Nabi kata apa? Laqad sa'alta an azim. Benda kamu tanya ni besar sangat. Tetapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Dimaksud dalam urusan ibadat ni, kalau Allah nak bagi mudah kat seorang tu, mudah walaupun benda tu berat. Tapi kalau Allah nak bagi susah kat seorang tu, susah walaupun benda tu ringan. Faham tak maksudnya? Itu yang kita risau tu. Ya tuan-tuan, kita nak apa? Allah sayang kat kita. Bila sayang dah, mata kita tengok yang baik. Teringin nak tengok yang tak baik. Teringin lah, dia ada nafsu. Faham tak ni? Dombor ni duduk hafaz Quran. Faham tak ni? Balik-balik rumah dapat handphone. Sini tak boleh pegang handphone kan? Balik rumah dapat handphone, dia mula nak cari pula. Betul tak? Dia pun mengaku lah. Tak mengaku punya. Kita habis sabuk zaman dia pun tuan-tuan. Umur kita belah-belah tahun dulu kan? Ha. Cuma kita tak ada benda ni lah dulu. Waktu duduk asrama tu. Oh, macam-macam kawan buat main kertas putus tek lah. Cuma terupur gambar apa buat main. Faham tak ni? Nak tengok, nak tahu, nak explore ni umur ni waktu tu cik-cik. Lah ni budak-budak ni tuan-tuan sekalian, tak payah. Mak bagi duit, nah. Mak bagi handphone, nah ambil handphone. Nah bagi duit, hampir top up internet, nah tengok sendiri. Cuma mak tak cakap je tengok sendiri. Dia tahu nak tengok apa. Search. Tengok. Lepas tu kita tengok ibu. Apa ni tengok? Pasal apa tengok macam ni? Ni duk hafal Quran ni. Pasal apa duk tengok macam ni? Mak bagi. Mana mak bagi? Tu mak bagi handphone. Pasal apa mak bagi handphone kat saya? Saya perlu tak handphone? Perlu tak? Tak perlu pun handphone. Tak perlu pun. Salih Allah Syed Muhammad. Itu pasal apa? Tuan-tuan faham tak ni? Kadang-kadang kita yang duk perosok anak-anak kita, kita kan sedang. Saya buat undang-undang untuk rumah saya. Anak saya boleh pegang handphone lepas umur 18. Lepas 18 pun saya akan bagi handphone kat dia. Kecuali anak-anak saya. Anak saya seorang umur 14 duduk di Turki. Lepas tu saya bagi handphone. Anak saya umur 18 duduk di Turki juga. Ha, itu dah umur 18 dah tak apa, lepas lah kat dia. Yang sulung umur 18 baru saya bagi handphone. Yang umur nombor 3 duduk di Yaman. Dia bagi handphone waktu di Yaman. Waktu dia pun umur 14 duduk di Yaman, umur 16 saya bagi handphone kat dia. Pasal dia perlu handphone untuk dekat sana untuk communicate. Itu pun waktu kelas dia kena bagi kat cikgu. Undang-undang. Waktu duduk di rumah, tak boleh pegang handphone. Duduk depan ayah, tak boleh pegang handphone. Duduk depan keluarga, tak boleh pegang handphone. Tak bagi undang-undang. Sebab kita tengok banyak kes terkait dengan handphone. Masalah. Ada kawan saya terlibat dengan Salih Ali Syed Muhammad. NGO satu di salah satu daripada hospital. Dia duk buat yang kebajikan, keagamaan apa semua sebagainya. Duk pi buat program-program dakwah kepada pesakit-pesakit apa. Dia kata, Ustaz, subhanallah, Ustaz nak kongsi-kongsi, Ustaz bagitahu lah Ustaz. Tapi Salih Ali Syed Muhammad jangan sebut je hospital mana. Yang tu je dia kata. Sebab saya jadi fitnah, Ustaz. Kata apa? Ustaz tahu tak, setiap hari 6-7 anak luar nikah. Setiap hari 6-7 orang anak luar nikah yang daripada handle. Jika berbeda kalangan orang Islam. Tuan-tuan, kita dengar 6-7 orang. Ustaz tak duduk, sebab tu Ustaz datang. Dia Ustaz juga duduk satu jawatan kuasa Dewan Dakwah sama dengan saya. Dewan Dakwah Negara. Dia kata, Ustaz Imad, 6-7 orang setiap hari. Dan ada budak-budak perempuan tu bukan sekali beranak. 3-4 kali beranak dah. 3-4 kali lah. Ada yang saya tuan-tuan, takut kita. Tahu antara punca dia apa? Umur 7 tahun. Umur 10 tahun, rogol sepupu dia umur 7 tahun. Bukan sekat rogol, liwat budak perempuan tu. Umur 10 tahun, mana reti? Kita tak tahu apa 10 tahun main Beyblade. Dulu Beyblade tak ada, main gasing. Main cokak tu kan. Lipat bemban buat senapang. Dulu kita kan, balik kasut. Betul lah kita main dulu tuan-tuan sekalian. Anak-anak ni umur 10 tahun rogol. Sepupu dia umur 7 tahun. Subhanallah, saya simak. Bukan sekadar rogol, liwat saya berjalan soal khabar. Mana dia tahu benda-benda semua? Mak ayah dia bagi fit, dia panggil fit.
kita yang bagi jalan rosak dia. Kita bukan boleh pantau. Dia sebab tu saya kata kalau siapa mak ayah ada handphone anak-anak, suruh dia pergi check handphone. Handphone. Suruh dia pergi tengok. 18 password tuan. Satgi password tarik ni. Satgi password nombor. Satgi password tengok macam mana. Itu password jari. Tu dia punya banyak password. Ni yang banyak password sangat ni pasal apa? Pasal apa yang banyak sangat password ni? Pasal apa? Ada benda rahsia dekat dalam. Cuma mak minta. Main mak nak tengok handphone tak? Mak tunggu sat lah, sat lah, sat lah. Dah lah ni lah nak tengok. Sat, sat je, sat, sat je. Delete, 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 delete. Subhanallah. Tuan-tuan, kita duk rosak anak kita nak kena kita tak sedar. Kita sendiri buat. Faham tak ni macam mana? Kita teringin. Sebab manusia nak buat macam mana? Teringin nak buat. Tapi Allah kata apa? Tak, aku tak pergi. Tak pergi. Ha, ni. Duduk dalam kuliah ada video masuk. Tengok kelabu-kelabu. Tak download ke kelabu lah. Ni. Tak download lagi duduk kelabu ke video tu. Geram nak tengok. Ni grup masjid tak ada video-video merapik-merapik ni. Ni grup kawan-kawan tempat kerja. Ada alumni sekolah. Geng-geng sana. Subhanallah. Keluar. Lah ni jadi AJK masjid lah. Ketayak atas kepala. Tapi geng alumni dulu, geng jahat-jahat nakal ramai lah tu. Kita kalau duduk sembah dalam grup tu, cabut kupil-kupil kita. Ha ni. Repek-repek keluar video bukan-bukan. Subhanallah. Tuan-tuan, duduk dalam kuliah ni. Nak download, tak download. Nak download, tak download. Download lagi. Sekejap enter sekejap, dia keluar suara pula. Ha ni. Dia boleh download tu. Tengok-tengok daripada 4G dia jadi E, internet. Tadi duduk 4G elok-elok, tiba-tiba jadi E. Tu Allah tak bagi. Nak buat satu benda, bateri padam. Nak teringin nak pergi satu tempat, kereta tak ada. Minyak habis, demam. Ada saja halangan dia untuk dia buat maksiat. Tu tanda Allah sayang kat dia. Tapi dia usaha juga. Dah E tau ni, dia pergi kedai mamak. Mamak internet by internet. WhatsApp order yang kosong tu internet. Ha subhanallah. Tentang masa dia sempat. Allah masa dia. Dia kata internet password dia 4 kali 7. 4 kali 7. Pa P A K A L I T U J U. Enter. Wrong password. Wrong password lah 4 kali 7. P A T K A L I T U J U. Tak betul lah. Wrong password. Main sini. 7, 7, 7, 7. Oh, 4 kali 7. 4 kali 7. Faham tak? Hal nak sangat, aku pergi ya. Dia nak juga, dia nak cari juga. Allah bagi sekatan-sekatan tu. Supaya dia tak buat maksiat tu. Dia nak juga, dia pergi cari jalan juga nak buat. Akhirnya Allah bagi. Ha, nak ambil. Patut, patut tak dia diazab nanti di akhirat? Patut tak? Patut dah, aku dah tak bagi dah. Aku larang dah. Bukan sekat aku larang. Aku dah halang dah daripada hang pergi buat tu. Dah, dia nak buat juga. Ha, ambil. Ambil bagaimana. Faham dah? Jadi taufik ni bukan sekat Allah pemudah kita buat baik. Taufik ni juga Allah halang kita daripada buat maksiat. Lagi apa dia dapat tuan-tuan bila Allah sayang kat dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa in sa'altani la'utiyannahu. Apabila dia minta apa-apa daripada aku, nescaya pasti aku akan memberikan kepadanya. Subhanallah. Dia panggil doa dia makbul. Orang yang Allah sayang kat dia ni, dia minta apa aja Allah bagi, doa makbul. Ya Allah bagi. Ya Allah bagi. Cuma tuan-tuan, tuan-tuan jangan berasa Allah bagi itu semua benda kita minta kita dapat waktu tu. Bila kita doa, Allah kata udu'uni stajib lakum. Minta pada aku, nanti aku akan perkenankan untuk kamu. Tu janji Allah. Minta aja confirm Allah akan bagi. Tapi Allah bagi macam mana? Allah bagi dengan 4 cara. Yang pertama, kalau benda tu baik untuk kita, Allah akan immediately bagi ke kita. Yang ni lah doa yang paling banyak kita dapat. Ya Allah, minta dapat. Ya Allah, minta dapat. Yang ni paling banyak. Tapi yang ni lah kita selalu tak perasan. Tadi kan nak main, nak main daripada rumah main sini kan? Naik apa? Aita. Aita. Ada naik motor? Ada muslimat naik motor? Tak ada?
Jalan kaki. Oh, subhanallah. Hebatlah. Dosa berselerak kat jalan tu. Patut tadi kami naik kereta jenuh mengelak. Ni apa ni, apa ni. Berselerak rasa kat jalan. Ha, ni Ustaz Syamat. Tuan-tuan, kita keluar pada rumah doa. Ya Allah, bagilah selamat perjalanan ni. Tengok ni. Kalau tak angkat tangan doa pun dalam hati, minta Allah bagi selamat sampai. Selamat sampai tak? Selamat sampai tuan-tuan. Duduk sila. Siap lena lagi lah kuliah. Gah sampai sini. Ekor sejuk pula lena. Subhanallah. Tuan-tuan, salih Allah Zain Muhammad. Makbul lah doa tu. Makbul. Tapi berasa dah dia bangun. Tak pun sampai-sampai relax. Eh, baru sampai, baru sampai. Ustaz lah lambat tu lah. Ustaz ni suka lambat. Macam mumpat lagi. Tuan-tuan, salih Allah Zain Muhammad. Tuan-tuan, kita selalu dapat nikmat. Apa yang kita minta selalu Allah makbul. Kita tak berasa dia makbul. Sebab tu kita jarang kata Alhamdulillah. Patutnya tadi, bila kita nak keluar, kita minta selamat. Bila kita sampai, Allah bagi selamat, kita kata apa? Alhamdulillah. Tapi tak, dah lupa dah. Sampai-sampai dapat nikmat. Makan. Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau kurniakan kepada ini. Jauhlah aku pada api neraka. Ya Allah, amin. Allah sedap sungguh lah siapa masuk tu. Baik. Mana alhamdulillahnya? Tadi minta sangat, dah Allah bagi nikmat, minta berkat, minta rezeki. Dah kenyang kan? Dah Allah bagi dah. Bukan sekadar Allah bagi makan, Allah bagi boleh telan. Ada orang makan tak boleh telan. Tidak ni. Ada orang makan keluar balik. Ada orang makan tak dimanfaat. Ada orang makan tak rasa kenyang. Ada orang langsung tak boleh makan. Allah bagi semua. Patut kata apa? Alhamdulillah. Minta dapat. Ni doa paling banyak Allah bagi ke kita. Yang kedua, minta benda tu. Benda tu tak baik kat kita waktu ni. Allah tangguh bagi waktu yang lain. Yang ni pun banyak juga. Minta waktu umur 20-20. Ya Allah bagilah aku kaya. Ya Allah bagilah aku kaya ni. Kalau ya Allah ni aku masuk kerja kerajaan ni, Allah ni ni. Kalau boleh ni, motor ni nak bayar cash. Kau bagi rezeki ni, aku nak selesai hutang aku ni. Ya Allah, aku nak selesai rumah aku ni. Aku nak hidup tanpa hutang, ya Allah. Kawan kita pun main, naik BMW. Dulu kerja kilang sama orang kita. Dia kata, naik BMW. Dia kata, hebatnya naik BMW. Ha, tengok ni. Main, buat bisnes sekali dengan aku. MLM. Tak MLM. Mesyuarat larut malam. Ha, selihatlah. Ha, ni. Pakai kod, subhanallah, subhanallah. Kata, dulu naik Honda Cup kan, naik EF5 je. Ha, tengoklah ni pakai BMW dia. Masuk buat MLM sekali dengan aku. Kita kata apa? Minta maaf lah. Bukan aku tak mau masuk MLM ni. Tapi 10 dah aku masuk. Semua tutup. Bankrupt. Orang suruh meniaga online. Aku meniaga online. Jual tudung. Jual tudung Faridah lah. Qasidah lah. Rashidah lah. Jalan dah kan semua aku. Tudung tak terjual. Laki aku pakai tudung tu lah ni. Pergi umrah. Subhanallah. Dia kata buka kedai burger, tutup, buka meniaga apa pun tak jadi ni. Dia kata Sikmat. Dan ni dapat kerja kerajaan ni lah, gaji pun semua. Duk minta ya Allah bagi kaya, bagi kaya. Dah Allah tak bagi kaya waktu tu. Tak Allah bagi kaya bila? Lepas bincin tu. Yang dia minta selesai hutang, dia minta tak ada hutang, minta rumah, minta apa semua tu. Tak Allah bagi bila? Umur dia 55. Waktu umur dah 50 lebih tau. Dekat kanan pencen tu. Oh, rumah dah settle dah. Okay, dia beli SP dapat dah settle dah. Okay, dia beli SP, pencen. Pencen dapat, dapat pencen. Dia beli SP tak dapat lah. Dapat duit rumah settle, kereta settle, hidup tenang. Ada duit simpanan like account dah 80 ribu, 100 ribu. Tak ada benda dia minta bila ni. Umur 20 tahun tu. Tapi dia berasa tak kata makbul minta yang 20 tahun tu ni? Tak dah. Dia dah lupa lah. Yang dia duk tahu, ya Allah, Allah tak bagi, ya Allah tak bagi, ya Allah tak bagi. Umur 30 sebab aku minta hari tu, Allah tak bagi lagi. Minta Allah tak bagi lagi. Bila Allah bagi ini? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah bagi umur 55, 60 tahun tu? Pasal Allah tahu kalau kamu dapat waktu usia kamu 20 tahun, lingkup kamu. Tu ni, rosak. Entah apa dia buat. Entah mana disco dia pergi. Entah minum arak dia minum. Dia ada duit. Dia ada kekayaan. Dia tak mampu untuk handle kekayaan dia. Maka dia rosak. Allah tak bagi waktu tu. Makbul tak? Makbul. Yang ketiga, Allah bagi kat dia. Dia minta pada Allah.
Allah tahu benda yang dia minta tu Salih Allah Sayyid Muhammad tak baik untuk dia, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ni, minta A dapat B, minta yang ni dapat yang ni. Rasa-rasa makbul tak? Mana ada makbul, dia minta yang lain dapat yang lain. Tapi makbul lah tu, Allah bagi yang lebih baik kat dia. Betul, Allah berkenalah dekat putih sangat. Ha, ada syadah atas tak tu, punya nak beritahu tu putih tu. Berkenal sangat je. Tak ada orang tu, baik tu. Ish. Tolonglah, ya Allah, bagilah dia meminang saya ni. Empat. Ha, dah saya nak. Saya pun baru ni ada orang tulis kat Facebook. Komen kat bawah. Dia komen kat bawah, dia gambar saya bawah dia komen. Saya berhajat untuk meminang Ustaz. Jam, Ustaz. Kita pun macam, nak reply tak reply ni? Ni kalau boleh abang open, okey. Isteri saya duduk dah kat belakang tu. Okey, okey, akan kemas tu. Mana tahu saya ikut dapat approval ke apa-apa. Saya telah komen. Tentang sebalah saya mana. Kita ni orang Muslimat ni. Dia dah kahwin dah lah. Dulu lah. Waktu bujang-bujang tu. Ya Allah, cantiknya seekor ni. Oh, subhanallah. Bagilah, ya Allah, dia minang saya. Ya Allah, bagilah. Dia tengok kenang-kenang kat saya ke apa. Sambil duduk jalan berjeling. Duduk tu buat tak tahu ya. Ha ni. So, dia cuman, tuan-tuan. Tengok-tengok yang meminang kat kita tu. Yang meminang kita tu bukan yang putih tadi ni. Hitam. Pun ada syadah kat atas. Subhanallah, dapat yang lain, minta yang lain, dapat yang lain. Tahu pasal apa? Kih yang hitam tu lah boleh main kuliah ni. Kih yang tak berapa, yang kita duk minta sangat, yang dapat orang lain tu lah yang akhirnya kita ni. Subhanallah, daripada dulu waktu kahwin tu tudur macam kerengga lah ni, kecil sikit pada peti es tiga pintu je kan. Makan sih, mak Allah, duduk seronok, tenang kata. Amboi sihat, nampaklah ni lah, senang hati. Makan? Subhanallah, agak yang kalau kahwin dengan yang kawan tu tadi ni, duduk makan hati tiap hari. Daripada peti es tiga pintu, tinggal kerengga sungguh. Faham tak ni maksud mana? Jadi Allah bagi kat kita ni apa? Allah bagi kita yang sesuai dengan kita. Tapi kita rasa makbul tak? Taklah minta orang lain dapat orang lain. Allah SWT. Yang keempat, benda tu tak baik kat kita dulu kini selamanya. Yang kita minta tu sekarang pun tak baik, ke depan pun tak baik, ganti dengan yang lain pun tak baik. Habis tu Allah bagi nanti kebaikan di akhirat. Allah pasti akan bagi. Tuan-tuan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, orang yang Allah kasih ni, dia minta je, Allah akan bagi. Bagi dia dengan cara yang macam tu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi SAW, lagi apa kelebihan? Wala inista'adhani la'u'idhannahu. Dan apabila dia minta perlindungan daripada aku, maka aku akan melindungi dia. Ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada musibah ni, Allah, jauhkan ni. Ya Allah, jauhlah aku ni daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ni, aku takut, ya Allah, jauh. Ya Allah, tolonglah ni, jauh. Lindungilah aku daripada orang-orang zalim, ya Allah. Faham dah? Salih. Jadi, tuan-tuan, Salih Allah Sayyid Muhammad, sifat qana'ah, apa yang Allah berikan itu sesuai untuk kita, Salih Allah Sayyid Muhammad. Dan subhanallah, bahana istidraj, buka muka surat 14. Ini pun, bila Allah bagi rezeki kat kita, bukan semata rezeki yang Allah bagi itu, rezeki yang tanda Allah kasih. Tapi kita takut rezeki yang Allah bagi itu ialah istidraj, Salih Allah Sayyid Muhammad. Ada kalanya kekayaan dan nikmat yang Allah kurnia kepada manusia bukanlah atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Sebaliknya kerana istidraj. Apabila apa yang kita hajati menjadi kenyataan, kita mula merasa bahawa Allah sayangkan kita. Namun sebenarnya itu adalah ujian yang kita sendiri kebiasaannya tidak sedar bahawa itu adalah istidraj, bukannya nikmat. Masalah istidraj ni tuan-tuan tahu apa dia? Dia tak berasa. Masalah istidraj ni, dia tak berasa yang Allah sedang menguji dia. Ada kawan-kawan kita dulu duk mai kuliah sekali dengan kita. Rajin duk mai kuliah sekali dengan kita. Duk pergi masjid. Tok imam tak mai dia, jadi imam ganti. Tok bilai tak mai dia, pergi jadi muazzin. Tapi subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan, dia mula-mula berniaga. Bila start-start berniaga, mula berniaga tepi masjid. Lepas tu makin maju sikit, pergi beli, disewa kedai. Lepas berniaga sewa kedai, makin besar sebagainya.
Dulu duk main masjid 5 waktu, dah tak main dah. Dulu duk pi kuliah, sekarang dah tak boleh nak pi dah. Dan bila orang tanya kadang, lama tak nampak pergi masjid, sibuk sekarang ni, alhamdulillah rezeki murah. Dia bagi alasan tu sikit pun dia tak rasa bersalah. Dia rasa macam dia bagi alasan tu alasan paling sempurna yang dia boleh bagi. Istidraj. Faham tak ni? Semua anak-anak kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian masalah ala Sayyid Muhammad, nak bagi anak, Allah bagi kat dia anak. Dulu waktu minta, ya Allah bagilah anak, bagi anak. Dah potong kahwin tak dapat anak. Balik rumah mentua, mentua tanya, bila nak beranak ni? Waktu tak kahwin tanya, bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya, bila nak beranak ni? Dapat anak seorang, takkan seorang je kot. Dapat dua, mana mana pasang dia pula? Aduh. Tak, semua tak kena, semua tak lengkap. 4 tahun kahwin tak ada anak, 5 tahun kahwin, ya Allah bagilah anak, bagi anak. Suami tu rajin pergi masjid, bangun qiyam mulai malam lah, ya Allah bagi anak, ya Allah bagi anak, ya Allah doa, baca Quran, orang kata apa, buat amalan, buat semua. Banyakkan istighfar, istighfar. Sampai satu hari, muntah. Muntah, loya-loya. Mengandung, loya-loya tu. Salat Jumaat. Bukan sekat dia loya, lelaki-lelaki dia. Oh. Saya ada, alhamdulillah, baru 8 orang anak. Baru 8. Kalau baru tu ada lagi lukun. Handbrake tak tarik lagi. Ni, cucu pun ada seorang lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan Sayyid Allah Sayyid Muhammad, 8 orang anak. Kalau nak tahu isteri saya mengandung, saya muntah dulu. Saya, period tak main lama ni. Dia tanya, abang ada loya-loya tak? Tak ada, tak ada tak mengandung tu. Bila kutu subhanallah. Ni dia panggil suami mithali. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan Sayyid Allah Sayyid Muhammad. Nah, tiba-tiba mengandung. Mengandung-mengandung dapat anak. Dapat-dapat anak. Masjid tak pidah. Quran tak baca dah. Berapa ramai muslimat daripada dia bersalin sampai putus susu Quran tak pegang. Ramai orang tuan-tuan. Quran langsung tak pegang daripada tak putus susu 2 tahun. Ha, daripada dia mengandung, dia mengandung baca Quran ni rajin ni. Orang kata baca Quran ni mengandung, baca surah Maryam. Ha, pandai. Minum susu, minum ayam soya bagi anak putih. Dia hitam. Mana wuih, minum ayam soya, baca surah Maryam, sekali dapat anak lelaki-lelaki, nak dapat macam-macam, betul. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Khatam Quran, khatam Quran tuan. Dapat-dapat anak tu 2 tahun tak pegang Quran. Betul tak ni? Yang ni tak ada lah, yang ni semua wali-wali Allah ni. Ni cerita. Tuan-tuan, subhanallah. Sembahyang subuh lambat, standard biasa. Kadang tak main subuh tuan. Pukul 8 pagi baru jaga. Mau tak jaga pukul 8 pagi? Mau anak jaga pukul 2-3 pagi anak teriak. 2-3 pagi anak teriak. Jaga. Nak harap kat lelaki kita. Penyabak lelaki kita ni tuan-tuan tak? Dia makam sabak dia tinggi. Dia tak macam orang perempuan. Orang perempuan jenis tak sabar. Anak teriak sikit, eh sikit jaga dah. Orang lelaki anak, wah! Dia tidur buat tak tahu ya. Sabak dia, makam dia lain. Ya Allah muslimat, ya Allah, saya jaga, saya jaga, saya jaga, saya jaga. Ha tuan, tidur pun dah pukul berapa? Pukul 4, pukul 5 dah. Lepas tu, pukul 8 pagi baru jaga, subuh. Bangkit qadha, esok qadha, lusa qadha, 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 subuh. Dan dia tu sebut, qadha subuh tu, sikit pun tak rasa bersalah. Dia kata, anak kecil, anak kecil. Ha? Quran tak baca, anak kecil, anak kecil. Sana ada siapa? Masuk rumah tudung pun tak ada, tak ada nak pakai pun semua aurat terbuka. Anak kecil nak takkan nak bersiap-bersiap lagi orang nak main. Semua duk beli anak kecil tu, anak kecil ni kecil. Kalau budak tu boleh cakap dia kata apa? Hei, aku juga yang kena. Eh, aku pula dia kata. Hai anak, Allah bagi aku guna beli aku. Faham tak ni? Dan dia bagi alasan anak kecil tu sikit dia tak rasa salah. Tak pergi masjid bukan bini dia, lelaki dia pun tak pergi masjid. Dulu bukan main lagi tuan-tuan. Tak pergi masjid dah. Eh, lama tak nampak dia di masjid dah. Anak cik. Gaya besar sikit. Anak kecil pula dah. Gaya besar sikit. Anak kecil pula dah. Pakai tak pergi masjid tu. Dah jawab dia. Dan subhanallah. Ustaz Syamad. Ada apa? Istidraj.
Anak boleh jadi istidraj, rezeki boleh jadi istidraj, kehidupan kita boleh, kerja kita boleh jadi istidraj. Banyak benda nama istidraj. Istidraj ialah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh daripadanya, yang sebenarnya menjadi azab baginya. Adakah dia bertaubat ataupun semakin jauh? Mudah difahami adalah, jika kita dapati seorang itu makin buruk kualiti ibadahnya, semakin tidak ikhlas, berkurang kuantitinya, sementara maksiatnya makin banyak, sama ada maksiat kepada Allah dan manusia, namun rezekinya melimpah ruah, kesenangan hidup begitu mudah didapatkan, tidak pernah sakit bahkan, tidak celaka, panjang umur dia, bahkan Allah memberikan kekuatan tubuhnya, maka berhati-hatilah, boleh jadi ini adalah istidraj baginya. Cara perlahan dan tidak sedarinya, Allah menariknya dalam kebinasaan. Allah berfirman, ayahsabunna annama numidduhum bihi mimmalin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah kamu mengira, adakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedang. Awak depa sangka kami bagi rezeki kat depa, bagi anak-anak kat depa tu, tu kami nak bagi rezeki, nak apa, nak bagi kebaikan kat depa kah? Tapi sebenarnya depa tak sedang, kata Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 55 56. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa idza massal insana durru da'ana thumma idza hawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu 'ala 'ilm bal hiya fitnatun walakin aktsaruhum la ya'lam. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kami, kemudian apabila kami berikan nikmat kepada mereka, kami berikan kepadanya nikmat daripada kami, dia berkata, semuanya aku diberikan nikmat itu hanya kerana kepintaranku. Lupa lah. Tolonglah ya Allah, tolong ya Allah, ni bisnes makin drop ni, tolonglah ya Allah. Allah bagi dia apa? Ha, tengok aku cerdik. Ha, Salih Azman. Tengok macam mana aku, Salih Alasim Muhammad. Biar tak handsome tapi kaya. Aduh, subhanallah. Tentang Azman. Tengok ni, kehandsaman pula lah. Tengok kepintaran aku dalam kehidupan ni. Macam mana aku menguruskan ni. Mai tiru aku. Tengok macam mana aku buat ni. Tengok intelijennya. Tengok kebijaksanaan ni. Tengok sistemnya. Dia berasa tu dia pada kebijaksanaan ni. Padahal tadi dia minta ke Allah. Maka Allah kata apa? Sesungguhnya kami beri nikmat itu, sebenarnya itu adalah ujian. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah sedang menguji dia. Surah Az-Zumar ayat 49. Perkara ini juga turut disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jelas daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallahu yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu, fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang itu, seorang hamba itu, berupa nikmat dunia yang dia sukai, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj belaka. Nak faham istidraj ni apa? Dia dapat nikmat tapi dia buat maksiat. Ni kita tengok orang kita ni. Dia buat maksiat lagi tak? Ada maksiat itu dia buat lagi tak? Nikmat dapat tak? Ha? Maksiat dia buat lagi, maksiat dia buat lagi. Nikmat dapat tak? Dapat. Rezeki murah dapat, Salih Azim Muhammad. Nah, dapat macam-macam, dapat ni. Nikmat ni bukan sekat duit lah. Sehat tubuh badan ni nikmat. Mata cerah nikmat, telinga boleh dengar nikmat. Salih Azim Muhammad, anak-anak nikmat, keluarga nikmat. Hujan turun nikmat. Salih Azim Muhammad. Yang Allah bagi kat kita ni tu lah, elok aja. Hujan tak lebih, tak kurang. Nikmat lah tu. Kalau hujan turun lebih, jadi banjir. Dah jadi musibah. Tengok ni, hujan tak turun langsung, dah jadi kemarau. Turun elok-elok cukup-cukup aja. Nikmat Allah bagi. Salih Alasih Muhammad. Tentuan. Maka subhanallah, nak tahu yang dia dapat tu nikmat atau istidraj? Tengok istidraj, dia ada nikmat, ada maksiat. Ada nikmat, ada maksiat. Ada maksiat, ada nikmat. Boleh faham tak? Lalu Rasulullah SAW membaca surah Al-An'am ayat 44, dan tatkala mereka melupakan peringatan daripada Allah yang diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ini kadang-kadang nak jawab juga yang bila dia duduk sebut tu.
Dia kata apa? Tengok saya pi buat macam ni pun dekat Kaabah, dekat Mekah pun Allah tak turun bala kat saya. Ini kita baca hadis ni kat dia, ayat ni kat dia. Tengok bisnes kami makin maju. Tuan-tuan, kadang tuan-tuan, bisnes saja. Itu bisnes. Orang ada perniagaan. Nak bagi orang kenal, buat satu pelik-pelik orang kenal. Tapi kena tahan maki. Ini dia panggil strategi bisnes. Nak buat bisnes, nak bagi orang kenal, tuan-tuan buat pelik-pelik. Piyu Ramadan, nak bagi bisnes maju, try pakai jubah ni. Jubah pakai pakai purdah. Pakai tudung lembu, pakai apa. Ni siapa ni? Piyu Ramadan. Ni kecoh habis, viral lepas semua lah. Tengok susu kambing laku lepas tu. Ni meniaga maju lah semua lah. Pasal apa? Orang beli orang. Ni siapa ni? Piyu. Dulu kok orang tak kenal kita. Nak bagi kenal buat benda pelik sekali. Nah, saya lihat semua mana. Piyu launching. Pi kita buat majlis plat, kita buat apa kain telekung, kain telekung semayang tu pasal ni pi launching dekat disko ke contoh buat majlis pelancaran kain telekung tak ada kena mengenang dengan hidup atau mati. Saya beri contoh ni tak ada orang buat lagi lah nak buat pi buat pelancaran kain telekung tuan-tuan pi buat kat disko. Oh orang kecoh kata-kata-kata bising-bising. Saya kata apa? Assalamualaikum keluarga itu, saya menyedari kesilapan yang saya buat. Saya ucap terima kasih kepada semua yang telah menasihati saya. Saya sangat menyesal kenapa saya tak fikir dulu waktu saya nak buat. Tolonglah, terima kasih semua-semua yang telah bagi nasihat kepada saya. Sangat-sangat berbesar hati dan saya bertaubat atas kesilapan yang saya buat. Lepas pada tu kait telekong saya laku selarih-larih dia. Tiap ni bisnes dan strategi saya semak. Pada semua, tapi kena tahan telinga saya lah. Orang maki-maki hamu merilek-elek. Lepas tu kita buat press statement. Strategi tentang bisnes, Ustaz Ahmad. Maka tuan-tuan, kadang-kadang dia buat benda yang melanggar syarak. Dia buat langgar syarak. Allah bagi rezeki kat dia. Ni Allah kata Ustaz Ahmad. Tak kala mereka melupakan peringatan telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Dapat segala nikmat. Sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan yang tidak disangka-sangka. Pada ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan yang bermaksud, apabila kamu melihat bahawa Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya yang selalu berbuat maksiat, yang membuat dosa-dosa besar, ketahuilah bahawa orang itu telah diistidrajkan oleh Allah SWT. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, Imam Ahmad, Imam Baihaqi. Begitulah bahayanya istidraj, pemberian nikmat Allah kepada manusia yang mana pemberian itu sebenarnya tidak diredai olehnya. Istidrak boleh berlaku melibatkan apa jua nikmat dunia yang diterima, meliputi harta, nikmat harta, kekayaan, pangkat, darjat, sanjungan, kejayaan dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kasih sayang Allah, kita sedia maklum kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu menggunung tinggi. Seorang ibu sanggup mengorbankan dirinya semata-mata mahu melihat anaknya membesar dengan sihat. Ketika ibu seorang ibu mengandung, kandungan mengalami ketumbuhan. Ini pengalaman saya berjumpa dengan seorang ibu ni, saya tulis kat sini. Seorang ibu ni, dia ada ketumbuhan dalam perut dia, sis. Waktu tu dia sedang mengandung, dan doktor advice untuk dia gugurkan, untuk dia buat pembedahan tentang sis tu. Sebab takut nanti dia akan bagi kesan kepada salih asimat kandungan tersebut yang boleh membahayakan nyawa ibu tu. Dalam keadaan doktor bagi option macam tu pun, dia antara dia buat pembedahan, dia, kalau dia biarkan, bahayanya kepada si ibu. Boleh menyebabkan mati dia. Kalau dia buat pembedahan, dia mungkin akan kehilangan anak tu. Kalau dia tak buat pembedahan, mungkin anak dengan dia sekali. Itu pun ibu ni dah, dia boleh buat, dia tak boleh nak timbang. Nah, bagi saya tempoh untuk saya fikirkan. Saya tak boleh nak faham. Muslimat faham kan? Nah, kalau dia buat operation, dia selamat. Baby tu kemungkinan tak selamat. Kalau dia tak buat operation, dia tu kemungkinan tak selamat. Dia boleh membahayakan nyawa dia. Bagainya. Di antara nyawa dia dengan nyawa baby dia yang duduk dalam kandungan tu, yang masih belum belum sempurna tu, dia duduk sayang kat dia tu. Sanggup nak korban nyawa dia lagi asal anak dia. Subhanallah. Ni seorang ibu. Jadi subhanallah Ustaz Muhammad, dalam keadaan macam tu tuan-tuan, salli Allah Ustaz Muhammad, Allah sayang dekat seorang itu lebih daripada seorang ibu sayang kat anak dia.
na salli ala sayyidina Muhammad. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fa idza mra'atahu min as-sibi qad tahilab tasyuha tas'a idza wajadat sabiyan fi as-sibi akhadathu. Rasulullah SAW didatangi satu rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya. Tak kala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia berjumpa dengan anaknya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluk erat-erat ke tubuhnya dan terus menyusunya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW pun berkata kepada kami, atara'tu hadha tarihatan waladaha finnar, adakah menurut kamu ibu ini akan sanggup untuk melemparkan, mencampakkan anaknya ke dalam neraka? Qulna, lalu kami pun berkata, la wahiya taqdiru ala an la tatrahu. Faqala Allahu arhamu bi'ibadihi min hadha biwalidah. Salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah berkata, kami menjawab, tidak mungkin demi Allah, malah dia sanggup untuk menghalang bayinya daripada lemparkan dalam ke dalamnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh Allah lebih menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anak dia. Faham kisah ni? Kalau ibu sayang duduk dalam apa ni, perang tu, tawanan perang tu, ibu tu hilang anak. Kalau orang ibu hilang anak ni, habis. Oh, subhanallah. Ada kawan saya, dia bawa keluarga dia pergi bercuti, pergi kelah di tepi pantai. Tahu tak? Pada 26 Disember tahun 2000, berapa jadi tsunami besar? 2000 apa? 4. 2004 kan? Ha. Dia bawa anak dia, dia duduk seberang sebelah sini, dekat sungai dua Pulau Pinang, sebelah sana, seberang Perai. Bawa anak dia pergi balik pulau, jauh tu. Pergi balik pulau, pagi tu. Mandi laut, seronok-seronok. Tuan-tuan, tiba-tiba datang tsunami. Dia sempat ambil anak dia, berapa orang yang lain, dengan isteri dia, sempat lari. Anak dia seorang hanyut. Sampai hari ni tak jumpa. Kalau nak jumpa, kata mayat ke, jumpa hidup ke, mati ke, tak tahu. Mak ni Allah habis hati. Kalau jumpa mayat, tak kira lagi, tahu kata mati. Ini langsung tak tahu. Sampai hari ni tak jumpa. Nanti rasa dia sempat. Boleh bayang tak macam mana perasaan seorang ibu hilang anak. Sayang ni Allah saja yang tahu. Bila dia hilang anak dia dalam kelompok tawanan perang tu, cari. Jumpa-jumpa ada seorang budak sama macam anak dia tu. Ambil budak tu peluk, teringat anak dia. Cari lagi, jumpa anak dia. Ambil anak dia, terus nyusu, bagi peluk je. Allahu Rabbi. Sayangnya seorang ibu pada anak. Allah kata, sanggup tak tu? Mak tu lempak anak dia lapi. Ambil anak tu buang lapi, sanggup tak? Tak, Rasulullah. Bahkan dia sanggup terjun api demi selamatkan anak dia. Tidak ni. Nabi kata apa? Sungguh Allah lebih sayang hamba dia lebih daripada ibu tu pada anak. Tuan-tuan, jadi kalau keadaan dia, Allah sayang kat kita macam tu, ada tak saja-saja Allah nak buat kita ni supaya kita ni sakit? Boleh ada tak saja-saja Allah nak buat zalim kat kita? Boleh tak saja-saja Allah nak buat sesuatu ni, sallallahu alaihi wasallam, yang merosakkan kita? Tuan-tuan faham tak ni? Ibu pun takkan buat ke anak dia macam tu. Allah pun takkan buat ke hamba dia macam tu. Tapi pasal apa kadang-kadang kita dapat benda yang tak sesuai dengan hajat kita? Kata Allah zalim kat kita. Pasal apa Allah buat saya macam ni? Pasal apa Allah hukum saya macam ni? Tuan-tuan, saya ingat. Yang pertama dia, tuan-tuan, Salih ala saya Muhammad. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna abda
in anna ib an sorry maksud dia saya anna inda dhanni 'abdi bi, aku ni sesuai dengan sangkaan hamba ku terhadap. Kalau kita sangka buruk ke Allah, sangka buruklah jawab dia. Siapa sangka baik dengan Allah, baiklah jawab dia. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajarkan bagaimana seorang Muslim harus sentiasa bersangka baik pada Allah dan mempunyai sikap berharap padanya. Yakinlah bahawa setiap ketentuan Allah kepada kita pasti terkandung hikmah dan kebaikan, kerana sudah pasti yang mengasihi tidak akan menzalimi orang yang dikasihi dia. Cuma terkadang disebabkan keterbatasan akal kita, kita tidak mampu untuk menilai hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dia berhasil dengan kita mengenali Allah dan kembali menuju kepada setiap keadaan. Allah berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kamu kembali ke menuju Allah. Sungguh aku ini Rasul, seorang memberi peringatan yang nyata darinya untuk kamu. Surah Az-Zariyat ayat 50. Betapa begitu Allah begitu menyayangi kita dengan rahmat daripadanya. Dia memberikan rezeki kepada kita. Dengan kasih sayangnya, dia beri kesihatan. Dengan belah kasihannya, dia mencukupkan segala keperluan kita. Janganlah sesekali kita merasa selesa, apatah lagi menyombongkan diri dan merasakan dia semata-mata daripada hasil usaha kita sendiri. Ini kerana sesungguhnya kesemua nikmat yang kita peroleh adalah dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 25, ujian tanda sayang. Setiap kali kita merasakan doa kita tidak dimakbulkan, kita berdoa supaya kita dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga kita, sebaliknya kita dihantar jauh ke pendalaman. Contohlah ni, ibu bapa dan pasangan memaksa agar memohon kita dipindahkan ke lokasi yang lebih dekat. Kita mohon kepada pihak atasan dan berdoa sungguh-sungguh, namun usaha itu seolah tidak dimakbulkan. Pada saat itu adakah Allah tidak menyayangi diri kita? Apabila kita diuji pertama kali, fikirlah bahawa sungguhnya Allah menyayangi kita. Kita kadang-kadang minta, bagilah duduk dekat dengan keluarga, Allah hantar jauh. Posting tempat jing bertendang namanya. Ni. Mak kita kata, apalah wala duduk jauh sangat tu. Subhanallah. Mintalah posting tak dapat-dapat. Minta pindah tak lepas-lepas. Sallallahu alaihi wasallam. Nak lepas macam mana? Kalau nak pindah pergi tempat sini, nak kena orang pergi kat sana. Siapa pun tak mau pergi tempat kita tu. Subhanallah. Tuan-tuan, dulu waktu minta kerja, majikan tanya, sanggup tak kalau kami hantar mana-mana? Sanggup. Oh, bunyi kemas tu. Saya sanggup ke mana saja. Subhanallah. Mak dia pesan macam tu. Mak dia pesan, nanti pergi interview kalau dia tanya, nak pindah mana pun sanggup. Cakap sanggup je. Nanti tak dapat kerja, dia pun sanggup. Dapat surat, duduk Sarawak mana-mana. Subhanallah. Waktu tu, minta doa. Macam Allah tak bagi. Ingat, apabila kita diuji pertama sekali, fikirlah bahawa sesungguhnya Allah menyayangi kita. Boleh jadi Allah sengaja meletakkan kita di jauh, di ceruk pendalaman supaya kita menjadi lebih dekat dengannya. Boleh jadi kita dipindahkan ke kerja, ke tempat lebih dekat dengan keluarga kita, maka kita tidak akan menjadi sebaik mana kita sekarang. Kadang-kadang apabila Allah mahu memberikan kebaikan kepada kita, Allah memaksa kita dengan menghantar kita ke satu kawasan yang kita rasa kawasan itu tidak sesuai dengan kita. Kita merasakan kita tak sepatutnya tinggal di sana. Dalam kehidupan, kita seringkali menerima sesuatu yang tidak kita senangi, iaitu ujian. Hakikatnya, ujian merupakan tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tanda bahawa dia sentiasa dalam perhatian Allah. Cuba kita perhatikan, saat kita diuji dengan kesakitan, kita semakin kerap mendengar ceramah agama. Kita banyak menyebut nama Allah, banyak berdoa, bahkan semakin meningkat ingatan kita kepada Allah. Demikian juga bila kita menerima musibah-musibah yang lain, bertambah kuat hubungan kita dengan Allah. Betul kan? Bila kita ni duduk elok, sihat elok, macam-macam, seronok sini, buat ni. Lupa Allah sahaja. Allah bagi ujian sikit. Ya Allah. Tak ni? Ya Allah, tolong. Bagilah Ya Allah dapat balik, Ya Allah sembuh. Lupa tu eh. Buat balik. Tuan-tuan, kita ni macam layang-layang. Kan layang-layang? Nak lepas ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak bagi layang-layang naik tinggi tu, dia bukan boleh lepas tali tu. Kalau lepas tali tu, dia apa? Jatuhlah dia. Tuan-tuan, biasa main layang-layang tak? Astaghfirullah. Tahu tak?
Kami orang kampung tuan. Tuan-tuan ni orang pekan kaya ni. Orang main walai layang kat sini, sangkut habis wire elektrik orang. Jatuh atas bumbu orang. Kami kat kampung bel tuan-tuan. Musim-musim kering tu, padi tu lepas dia ambil padi tu, selapang-lapangnya taman permainan kami ni. Tuan-tuan, main walai layang. Waktu tu angin timur. Oh, angin main. Subhanallah. Waktu kering, main layang-layang. Waktu dia daripada bugak tanah tu kan. Lepas tu lepas dia dia misit bajak tanah tu. Ha, tu bahasa orang sini bajak tu. Dia bajak tanah tu tuan-tuan, dia masukkan air nanti nak ni kan. Tangkap ikan pula. Fuh, best tuan-tuan. Subhanallah. Ha, ni tangkap ikan masuk, dapat ikan puyuh sekali. Masuk dalam seluar saya tuan-tuan. Cik kata ni ketam mana masuk tajam. Subhanallah. Seronok orang kan. Jadi orang kampung ni. Ha, saya nak cakap. Lepas tu pula, ikut belakang traktor. Waktu traktor duduk macam tu. Bawa dia punya apa tu. Dia panggil apa? Skop kan? Apa nama dia tu? Lupa lah nama dia pun. Tangkap ikan. Masya Allah. Saya nak cakap. Kan? Ha. Main layang-layang. Layang-layang kita bukan boleh lepas tali. Lepas tali. Kalau lepas tali tu, dia jatuh. Habis tu macam mana? Lepas sikit, tarik sikit. Lepas sikit, tarik sikit. Lepas sikit, tarik sikit. Itulah hidup kita. Kalau Allah lepas je kita ni, biar je kita. Agak apa jadi kita? Sonok je. Habis. Bila yang duk ingat Allah ni? Waktu demam. Waktu Allah uji sikit. Waktu anak buat pangai sikit. Saya pergi ceramah mana kat sini saya ingat. Lepas-lepas ceramah tu, makcik tu, ustaz nak jumpa ustaz-ustaz boleh? Okey? Ustaz nak? Ustaz, saya ada 4 orang anak kot, 5 orang anak. 4-5 orang anak. Anak saya, ustaz, semua berjaya, Alhamdulillah. Waktu dia cerita berjaya tu, muka dia berseri. Ya? Ustaz, anak saya semua berjaya, Alhamdulillah. Anak saya duduk dekat US, anak saya duduk jadi engineer. Ustaz. Tapi seorang ni, ustaz, dia sebut seorang ni, muka dia dah lain lah. Anak saya dia suruh Allah uji dia suruh. Dia start menangis lah. Saya akan boleh tengok orang puan menangis dia. Kesian. Kita usah. Anak saya dia suruh. Pasal dia lah usah. Tiap-tiap malam saya duduk bangun doa. Saya duduk menangis malam-malam. Pasal dia lah. Allah uji saya dengan anak saya ni. Saya dengar dia tak cerita apa. Saya dapat poin lah tadi. Dapat habuan lah. Tunggu sejak. Bagi dia cakap lah. Yang pun cerita-cerita dia kata, kak, saya nak tanya kak. Kak, kalaulah anak kak semua jadi macam yang kak nak. Semua jadi berjaya. Agak-agak kak bangun malam-malam nangis macam kak duk cerita saat ni. Agak-agak kak nak bangun tahajud tak? Macam kak duk cerita saat ni. Dia. Tak kak ustaz. Ha. Itu lah. Allah nak kita dekat dengan dia. Ini Allah bagi seorang yang macam tu. Kalau tak ada yang ni, kita tak bangun. Tiap-tiap malam duk angkat tangan kau. Kita tak bangun tahajud kepada dia. Kita tak sembang-sembang dengan Allah. Kita cuba kepada Allah. Rupanya Allah bagi ujian kita. Allah nak dekatkan kita. Nah, saya sebut. Tuan-tuan. Jadi yang pertama dia apa? Sangka baik dengan Allah. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian. Takut nak sembang bab-bab ni tuan-tuan. Takut. Ada orang Allah bagi ujian dia berat sangat kita. Nah, saya sebut. Kita takutlah. Tapi Allah sebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tak akan membebankan seorang itu dengan beban yang tak mampu untuk dia tanggung. Jadi kita nampak macam berat sangat. Ada orang kata apa? Ustaz, pasal Allah uji saya berat. Jadi saya tak mampu untuk tanggung. Allah sebut dalam Quran, Allah tak akan bebankan seorang itu melebihi daripada apa yang dia mampu. Pasal apa? Dia berasa macam berat sangat. Bukan sebab Allah bebankan dia. Tapi dia yang tak meyakini. Iman dia tak kuat. Faham tak ni Ustaz? Dia banyak bersangka-sangka dengan Allah. Subhanallah. Kita usah. Pasal apa Allah bagi macam ni? Apa dosa makcik usah? Apa dosa makcik usah? Dosa berlambak lagi mau tanya. Kadang kita banyak dosa. Allah nak ampun dosa kita, Allah bagi ujian. Kadang kita tak ada dosa dah. Allah nak angkat darjat kita, Allah bagi ujian. Alhamdulillah. Tentang jadi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebut, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan memberikan kepadanya ujian. Oh, macam tu keadaan dia, subhanallah. Ujian dan musibah pasti akan menimpa seorang Muslim kerana itu merupakan janji Allah. Tidak ada bumi yang tidak diimpa hujan. Begitu juga manusia. Tidak ada manusia yang mampu, yang kehidupannya sempurna tanpa sebarang masalah. Jika namanya manusia, maka pasti tidak akan lari daripada ditimpa ujian. Ujian itu mungkin hadir dalam bentuk perasaan takut, kelaparan, kemiskinan dan segala bentuk musibah. Allahumma salli ala sayyidina. Maka bersabarlah ketika mendapat ujian. Di sebalik ujian yang menimpa diri pasti terkandung 1000 hikmah. Paling tidak ujian musibah inilah penghapusan dosa. Betapa Allah menyayangi kita. Allah mahu kita bertemu dengannya tanpa sebarang dosa. Allah, Nabi SAW bersabda, "La yazalul bala'ul bil mu'min awl mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi walidihi hatta yaqallahu wa ma'alihi min khati'atin." Ujian yang sentiasa menimpa muslimin atau muslimat pada jasadnya, hartanya dan anaknya sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Rupanya Allah duk bagi ujian kat kita ni pasal apa? Pasal Allah nak ampun dosa kita. Allah nak nanti kita balik pada dia tak bawa dosa satu pun. Allahu Rabbi. Dan Allah nak bagi ganjaran pahala. Inna 'idhabil jazaa'i min 'idhabil bala'i. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung kepada besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang redha dengan ujian itu, maka dia akan mendapat keredhaannya. Siapa yang membencinya, maka dia akan mendapat kemurkaannya. Boleh. So Allah uji kita pasal apa? Pasal Allah sayang. Allah uji kita pasal apa? Allah nak ampun dosa. Allah uji pasal apa? Pasal Allah nak bagi pahala. Siapa redha atas ujian tu, Allah redha kat dia. Siapa benci atas ujian yang Allah bagi kat dia, maka Allah murka kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi sambung tadi salli ala sayyidina Muhammad muka surat 34. Besarnya rahmat Allah. Bagi menceritakan betapa besarnya rahmat dan kasih sayang ini, kisah riwayatkan oleh Sulaiman bin Harum oleh Jabir mungkin boleh menjelaskannya. Daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Satu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan baginda bersabda, sebentar tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, dahulu kala ada seorang hamba yang sangat soleh. Dia beribadah kepada Allah 500 tahun. Seluruh hidupnya diabadikan hanya kepada Allah. Dia tinggal di puncak sebuah gunung yang terletak di tengah lautan. Tidak jauh daripada tempat dia beribadah, di kaki gunung keluarlah air tawar sebesar jari yang keluar di celah-celah batu sebagai tempat menghilangkan rasa haus. Di tempat tadi juga ada sepohon delima yang setiap malam mengeluarkan buahnya. Apabila petang hari tiba, dia turun daripada puncak gunung menuju kepada air tawar tadi bagi mengambil wuduk sekaligus meminum dan memakan buah delima sebagai mengisi perutnya yang kosong. Setelah itu, dia kembali beribadah. Demikianlah rutinnya hari-hari." Hebat tak orang ni? 500 tahun ibadah, duduk atas puncak gunung buat ibadat. Siapa pun tak kacau dia. Dia duduk dalam keadaan tak ada terdorong pun untuk buat maksiat. Nampak maksiat apa? Dia semua-semua duduk atas bukit. Nikmat dia dapat apa? Air tawar, besar bujari, buah delima. Tu je nikmat dia dapat. Cuba banding dengan kita ni. Rumah, kereta, makan. Salih Allah Muhammad. Ni pagi ni saja dah berapa kali makan. Tadi keluar tadi dah makan orang tercanai. Sambil duduk berjalan main nampak nasi lemak, buah nasi lemak dah. Sampai berhenti rehat sekejap nasi lemak. Sekejap lagi, habis lagi, makan lagi. Kerja makan dia. Mana pasal dia semua makan? Tuan-tuan, dia dapat apa? Ayam besar ni. Buah delima makanan dia. 500 tahun non-stop ibadat. Satu hari dia bermohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan sujud. Maka Allah mengkabulkan permintaan dia. Lalu dia pun mati dalam keadaan sujud. Ketika dia berada di hadapan Allah pada hari kiamat, Allah berfirman, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat."
Dia minta ke Allah mati dalam sujud. Allah makbulkan. Layaklah tuan-tuan mati dalam sujud pasal apa? Ibadat sangat hebat. Kalau kita tengok orang mati tengah sujud, kita kata apa? Hebatlah. Husnul khatimah. Tengok kan? Agak-agak masuk syurga tak kalau mati tengah sujud tu? Syurga lah tempat dia tuan-tuan. Bukan boleh berlakon-lakon. Bukan boleh berlakon-lakon. Kalau malaikat mai beritahu kat kita, tak apa. Ya, tengah-tengah duduk kuliah ni, kita terima kat tepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita boleh. Siapa ni jubah hitam, serban hitam duduk tepi kita ni? Ni siapa? Saya malaikat mau. Aduh. Dia boleh kata-kata, lagi berapa hari lagi, tarikh sekian apa semua. Waktu ni jam apa? Nak qulu innalillah. Kalau tahu macam tu, hari tu buat ibadat dan stop lah. Tengah sujud, sujud. I got time je sujud. Mati tengah sujud. Tak apalah tuan-tuan. Ni kita tak tahu bila ni. Ini bukan jenis berlakon-berlakon tuan-tuan. Salih Asyid Muhammad. Nah, dapat. Allah bagi. Mati tengah sujud. Bangkit pada masyarakat masuk syurga. Allah kata apa? Kamu masuk syurga dengan rahmatku. Dia kata apa? Allah, ya Allah, aku masuk syurga dengan amalku. Ya Allah, bukan kerana rahmatmu. Aku buat ibadat 500 tahun. Ya Allah, tinggal ni segala nikmat. Tinggal semua. Tak mau apa kat dunia ni. Aku berkorban lah ni. Layak tak dia masuk syurga dengan amalan dia? Kita yang boleh main kuliah ni duduk daripada pukul 9 tadi ni. Pukul apa tadi? 8.30 nak main dah apa? 8.30 tadi main berjalan kaki ni. Ni sampai pukul 1 sekejap baru balik ni. Masa macam ahli syurga Firdaus lah buat dia ni. Rasa macam tak boleh buat macam aku ni, rasa-rasa ni. Ini amalan ahli syurga Firdaus ni. Subhanallah. Nah, dia lagi lah. Tinggal semua. 500 tahun lah kan. Dia berasa macam layak sangat dia masuk syurga dengan amalannya. Allah kata, wahai hambaku masuklah ke syurga dengan rahmatku. Hamba itu jawab lagi, ya Allah, bukan kerana rahmatmu aku masuk syurga melainkan kerana ibadahku. Aku habiskan seluruh umurku hanya untuk beribadah kepadamu. Lalu Allah berfirman, hambaku ini membandingkan nikmat yang aku berikannya dengan amal ibadah yang telah dilakukan. Ketahuilah wahai hamba, nikmat penglihatan sahaja yang aku berikan kepadamu itu belum cukup bagi membalas amal ibadahmu yang 500 tahun itu. Belum lagi dengan nikmat-nikmatku yang lain. Mata kamu tu saja. Nak timbang 500 tahun punya pahala amal pun tak boleh nak challenge. Tu tak kira lagi nikmat-nikmat lain yang aku bagi. Tuan-tuan, kita orang tu ni tuan-tuan, dia 500 tahun, mata dia pun tak boleh timbang. Kita dengan mata kita, dengan tubuh badan kita, dengan nikmat baju saja hari ni saja berapa lain pakai dah. Ya, ni pagi punya lain. Tak hitam lagi lain pula. Dia nak pakai ni sampai petang lagi. Tak ada almari tu, 3 almari baju dia. Jenuh subhanallah Zaiman. Nuh kereta dah bawa biji kat rumah. Nuh rumah lagi subhanallah Zaiman. Kasut tak matching dengan baju. Baju matching, kasut, bag. Tiga sekali. Kalau biru-biru semua. Tuan-tuan, ya Allah. Nikmat macam-macam Allah bagi. Tuan-tuan, lagi patut. Kita lagi banyak ibadat pada dia. Yang dia 500 tahun, mata saja tak boleh nak timbang. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah berfirman, baiklah wahai hamba-Ku, mendekatlah kamu dan jawablah pertanyaan-pertanyaanku ini wahai hamba-Ku. Siapa yang menciptakan engkau daripada tiada? Engkau ya Allah. Allah tanya lagi, siapa yang memberimu kesihatan sampai kamu dapat beribadat 500 tahun? Engkau ya Allah. Allah bertanya lagi, siapa yang menempatkan kamu di tengah lautan sehingga kamu dapat beribadah dengan tenang? Siapa pula yang mengeluarkan air tawar sebagai tempat minum padahal kamu berada di tengah lautan yang masin airnya? Siapa yang mengeluarkan buah delima daripada pohonnya yang selalu berbuah setiap hari sebagai makananmu padahal buah itu sepatutnya berbuah setahun sekali? Siapa yang mematikan engkau ketika kamu sujud? Engkau ya Allah. Kemudian Allah kembali berfirman, semua itu adalah rahmatku dan kerana rahmatlah aku masukkan kamu dalam syurga. Engkau lah hambaku yang paling beruntung. Kerananya lah masuklah kamu dalam syurga. Hamba itu kemudian masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Faham tuan-tuan? Jadi subhanallah, sampai nak masuk syurga nanti pun, kita duduk, kita memerlukan rahmat Allah. Kita masuk pada bahagian kedua. Ini baru masuk tajuk kita. Yang ini baru masuk tajuk. Amalan yang akan mengundang rahmat Allah. Amalan pertama, muka surat berapa? Muka surat 44. Amalan pertama yang akan mengundang rahmat Allah bersifat ihsan dalam
kehidupan. Terdapat beberapa amalan yang mampu mengundang rahmat Allah. Antara amalan yang penting dalam menggapai rahmat Allah adalah sifat ihsan dalam kehidupan. Ihsan merupakan amalan antara tonggak penting dalam agama Islam selepas daripada iman dan Islam. Ihsan dimasukkan bukan sekadar berlaku ihsan kepada manusia, malah kepada seluruh makhluk termasuk bumi. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan ingatlah, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga perasaan terlalu mengharap supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang muhsinin, orang-orang yang bersifat ihsan ataupun memperbaiki amal dia. Surah Al-A'raf ayat 56. Allah kata, kita lah duk buat puasa, jangan duk buat puasa muka bumi. Ni macam yang duk jadilah ni, ni virus duk mai buat. Punca apa? Punca kita. Punca ni manusia. Allah kata, wama salih asim. Allah kata, salih alasim Muhammad, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah kata, makanlah daripada apa yang aku rezekikan di muka bumi ni, daripada yang baik, salih alasim Muhammad, daripada halal dan baik. Jangan duk ikut jejak langkah syaitan. Dia ni musuh kamu yang nyata. Allah suruh makan apa? Halal, baik. Jangan duk ikut panggil. Syaitan ni dia duk pujuk kita. Cubalah yang ni, try lah yang ni. Cuba rasa tengok yang ni. Dia duk pujuk-pujuk ni, macam dia pujuk Nabi Adam. Makan ni buah ni. Ni tengok ni, malaikat-malaikat yang duk kat alam ni. Mereka ni semua kekal dalam syurga. Masih makan buah ni, duk pujuk-pujuk. Tahu tak? Tahu Allah pesan kat siapa? Jangan duk makan yang haram. Suruh makan yang halal, makan yang baik. Tahu Allah pesan kat siapa? Awal ayat tu. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Dia tak kata ya ayuhal mu'minu, wahai orang beriman. Dia tak kata wahai orang-orang Islam. Dia kata ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Hang Islam ke, hang tak Islam ke, bangsa apa ke, orang mana ke, negara mana ke, makan yang halal, makan yang baik. Kalau dia makan yang haram, ni yang jadi pusat. Benda haram mesti ada buruk dia kat mana-mana. Kalau dia ada baik, Allah tak haramkan dia. Bila dia pergi makan benda-benda yang haram tu, apa jadi? Jadi wabak. Kalau jadi wabak, bukan sekat dia seorang kena. Hampir semua orang kena sekali-sekali dengan kita-kita pun takut ni. Betul tak ni? Ni pasal apa? Siapa dia buat perosak ni? Perosak tuan-tuan. Perosak negara. Perosak dunia lah ni. Orang jadi takut. Tuan-tuan tengok dekat China. Jadi, sampai jadi macam apa? Macam deserted. Jadi macam tempat apa dia punya? Tempat hantu. Pandang tu sampai jadi lengang kami. Orang nak keluar tak berani. Duduk dalam rumah, makanan nak habis, ketakutan. Dalam keadaan mai wabak virus ni apa ni, selia semat ni apa, corona virus ni mai pula ni H5 apa tu, yang tu lah tu dah sebut, saya boleh lupa dah. Mai pula virus yang lain lagi, selia semat. Punca apa? Langgar perintah Allah. Ikut perintah Allah selamat. Siapa duk buat pergi rosak ni? Kita sendiri duk buat pergi rosak. Jaga selia alaihi wasallam. Nah, ihsan tu ada dua benda. Yang pertama, ihsan dalam ibadah. Yang kedua, ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam ibadah, Nabi SAW sebut, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu ibadat pada Allah sebenarnya kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Ini dua peringkat ihsan dalam ibadah. Kita nak buat ibadat, dua peringkat ihsan. Yang pertama nama musyahadah, yang kedua nama muraqabah. Musyahadah ni buat ibadat macam nampak Allah, bukan maksud nampak zat Allah kat depan ni. Bila duk bayang zat Allah kat depan ni lah dia duk jadi macam-macam ni. Duduk, oh Tuhan ni maha kuat. Macam mana nak buat Tuhan maha kuat ni? Buh tangan banyak. Macam mana nak buat Tuhan maha melihat ni? Tuhan maha melihat. Macam mana nak buat Tuhan
buat muka banyak, muka sini, muka sini, muka sini, muka sini, muka sini, muka sini, muka sini. Oh, tengok semua. Oh, Tuhan Maha Besar. Macam mana Tuhan Maha Besar? Besar semua. Gajah besar. Dia buat bayangan dia tu. Bayangan tu yang menjadikan saya semat dia menzahirkan sifat Tuhan dalam bentuk patung yang dia akan sembah. Bukan macam tu maksud melihat. Dia duduk ibadat ni, apa saja yang dia tengok, dia nampak kebesaran dan kehebatan Allah. Faham tak? Maka dia akan jadi apa? Ibadat jadi seorang yang sangat hebat. Kalau tak mampu nak buat ibadat peringkat musyahadah, peringkat kedua, muraqabah. Dia buat ibadat dalam keadaan dia rasa macam Allah duduk tengok dia. Tuan-tuan rasa? Tuan-tuan nak feel tak macam mana tuan-tuan buat ibadah dalam keadaan Allah duduk tengok kita ni? Tahu nak feel dia macam mana? Tuan-tuan biasa tak semayang? Kita semayang, tok guru yang ajak kita semayang tu duduk tepi kita. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan biasa tak baca Quran, yang tok guru kita yang duduk baca, yang ajak kita Quran, dia duduk sebelah kita ni. Kita baca Quran tu macam mana? Tertiblah subhanallah. Makhraj cantik, idgham cantik, semua cantik. Mana Ustaz Ismail? Qul huwallahu ahad. Oh, dia punya bukhul kalam tu. Allahus samad. Terkejut tu Rasulullah ni. Dahsyat punya khalqalah. Khalqalah kubra bunyi pun. Pasal apa yang tertib sangat ni? Tu ustaz yang duk ajak Quran kita duduk kat sebelah. Sembahyang ni yang duduk sebelah kita ni siapa? Ustaz yang ajak kita sembahyang ni. Allah, jari bagi renggang sikit. Mengadak lah kepada Allah. Rokok. Allah, jari tutup, 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 tutup. Bagi cantik. Mata tengok tempat suci. Dia duduk berasa macam tu imam tu duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ustaz tu tak tengok dia pun duduk lena tapi tu. Dia pun pek dah, elok lah. Pasal apa? Ustaz tu duduk tengok. Ni bukan ustaz tengok. Ni bukan untuk guru Quran kita tengok. Siapa tengok dia? Allah tengok. Dan Allah tengok bukan setakat zahir perbuatan dia. Allah tengok sampai dalam hati dia. Lagilah nak kena. Muraqabah. Bila Allah tengok dia tuan-tuan, dekat mana saja dia buat ibadat, patut sama. Semayang seorang di rumah ke? Semayang kat masjid. Faham tak ni? Ni kita kat rumah sembahyang lain, kat mayang, kat masjid sembahyang lain. Bukan sembahyang lain, sembahyang berbeza cara. Kat masjid bukan main lagi. Soban buat kepala. Baju Melayunya, baju Melayu dengan kain plekat mesti matching warna. Ha ni. Ha, tinggal tak ada kerih, ada kerih pengantin. Yang lelaki perempuan main dengan tudung kain telekung. Siti Khadijah. Ha ni, 200 lebih tuan. Saya tanya, ni kan telekong ni berapa harga ni? 220 ustaz. Puma. Saya kata apa? Ni mesti kosyok ni kalau pakai ni ustaz. Ni kata, tak lah ustaz. Sopo je. Oh, betul ke? Lepas tu mahal sangat, sedap pakai ustaz. Oh, tak apa. Membantu kepada kosyok. Ha, dah ni. Subhanallah. Bukan setakat kain telukung tu berenda dan berkerawang. Beg dia pun ada renda kat atas. Oh, tuan-tuan. Yang beg ada renda kat atas ni, kain telukung lipat cantik ni. Ni bawa pakai kat mana ni? Masjid. Ni, tak kat depan rumah ni. Ni nak bawa pergi mana ni? Pergi masjid. Ni yang di rumah pakai kat mana? Di rumah, subhanallah. Pi masjid kerawang meleret dekat rumah tak lalat berderet tuan-tuan. Mana ni? Yang tak lalat berderet tu saya pun faham. Pasal rajin semayang. Tak sempatlah ustaz nak sangkut-sangkut, nak sidir-sidir. Saya ni jenis tak boleh tengok kain telekung saya kerja nak semayang. Tak boleh nak tengok sejadah saya kerja nak semayang. Tu yang melengkap situ elok je senang. Saya masuk kaki, zahar setarik, Allahu Akbar. Haji semayang. Tuan-tuan, bezanya pakaian kita waktu semayang, bezanya pakaian kita waktu semayang di rumah, beza waktu semayang di masjid. Amalan pun beza di masjid. Kamain lagi. Ni saya nak tanya ikhlas muslimat. Kalau muslimat semayang di rumah,
Rajin tak buat semayang qabliyah ba'diyah? Macam tu tu. Ikhlas, ikhlas jawab ikhlas. Rajin lah. Saya sebut wali-wali kat sini. Saya kalau kat rumah malas. Kau kat masjid jadi. Tambah orang duk tengok lagi. Ustaz pun tak mayang sunat. Buat kata Allah. Apa mayang sunat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pergi orang masjid. Orang main tu. Allah sama lagi ingut kuat. Masya Allah. Di rumah. Kalau bunyi. Bala. Kepala. Tu bunyi kot tu. Kadang langsung tak bunyi tu. Ha ni. Pasal apa beza ibadat kita di rumah. Beza kita di masjid. Pasal apa? Pasal kita duduk kira orang tengok. Tengok ni. Laki kita bayang kat rumah. Gulung kain bekas sini. Baju pun tak pakai. Faham? Subhanallah, tuan-tuan. Ketayak pakai. Baju tak pakai, ketayak pakai. Ya Allah, cakap dia. Abang, cuba orang pakai macam ni pergi masjid tengok. Hei, lagi orang kata apa kat aku. Oh, cerita dia duduk kisah orang kata apa tentang ibadat. Maksudnya, muraqabah tak ada ilan. Tengok ni. Kita duduk kisah orang tengok, kita kisah Allah tengok. Kalau kita ada sifat muraqabah dalam ibadat kita. Buat pilih ibadat kat mana pun. Ibadat di rumah ke, sorang ke, depan orang ke, ramai ke, tak ada orang. Kena ajak juga kadang-kadang. Muslimat selalu bangkit tahajud kan? Oh, angguk nampak. Kemal nampak. Rajin bangun tahajud. Tuan-tuan, cuba pergi ambil satu jubah, satu kain telekur yang paling mahal sekali untuk kita bangun tahajud. Tak ni? Yang lagi mahal pada pergi kat masjid ni. Pergi beli. Kalau ada yang Siti Khadijah paling mahal lah ni kan? Siti Aisyah kan? Kut-kut lah ada mana saya tahu. Kut lagi mahal lagi. Pergi beli tengok. Invest kali beli. Cantik punya. Ha ni. Ustaz Syamad. Pakai minyak wangi. Pergi semayang. Kapek tu. Pergi nilai 3 orang. Pergi beli. Ustaz beli macam ni. Pergi beli tu yang jenis Korea yang jenis bulu tebal-tebal tu tak tak? Oh, yang jenis besar-besar ni. Kalau kita sujud tenggelam. Ha. Sujud tahajud tu jaga-jaga duha. Sedap sangat ni sujud. Lena tu ni. Ha ni. Dia beli. Pakai cantik-cantik. Tu apa? Untuk kita qiyamulail depan Allah. Siapa pun tak tengok kita. Tu didik ikhlas. Bangkit pergi pagi-pagi. Orang lelaki-lelaki. Pakai beli jubah mahal-mahal sikit. Ikat serban siap-siap. Ikat serban. Dan nak pergi masjid takut orang pakai serban. Nak pakai takut pakai serban. Orang tolak di imam kan. Ha, di rumah siapa pun tak tolak di imam. Sebenarnya seorang-seorang. Kok rasa tak reti nak ikat serban, pi cari siapa ustaz mana yang reti ikat serban, pi suruh dia ikat serban atas kepiah kita kerah ni jangan nak pakai. Jangan tak pakai. Kepiah kerah tu ikat serban elok-elok bopin supaya dia tak terongkai. Ha ni, tak kat rumah tu siap-siap. Bangun pukul 3 4 pagi pakai serban, pakai jubah, pakai minyak wangi, hampak saja dah. Allahuakbar sembahyang tahajud. Best. Mana ni? Sagi nak pergi masjid, pakai baju biasa, pakai jubah kita yang biasa kita pergi masjid. Saudara saya Muhammad. Didik supaya kita boleh buat ibadat ni waktu kita sorang-sorang tu, kalau tak dapat sama pun, kalau tak dapat lebih baik pun, dapat sama pun tak apa dah. Jangan waktu kita sorang-sorang gitu kita lekehkan ibadat kita, waktu kita depan orang kita perelokkan ibadat kita. Tu dah nampak macam buat ibadat untuk orang, bukan lagi untuk Allah. Faham landan sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Ha, muraqabah. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi salli ala sayyidina Muhammad. Ihsan dalam muamalah pula macam mana? Ihsan sama hubungan dengan manusia. Lalu kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Nabi SAW sebut, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhatah. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurid dhabihatahu aw kama qala rawahu Muslim. Nabi SAW sebut, sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Bila kamu membunuh, maka perelokkan pembunuhan kamu. Bila kamu menyembelih, maka perelokkan penyembelihan kamu. Hendaklah kamu menajamkan pisau dan menenangkan haiwan yang hendak disembelih. Dalam hadis ini cerita tentang apa? Cerita tentang kalau dalam bab membunuh pun, nak menyembelih pun, kena berlaku ihsan dengan binatang yang nak kita sembelih. Apatah lagi jaga hubungan kita sesama manusia. Ihsan. Nak faham ihsan ni macam mana sama manusia ni? Letak diri kita di tempat dia.
kita nak tahu nak sifat ihsan sama-sama kita ni macam mana, letak diri kita kat tempat dia, maka kita akan jadi ihsan. Tuan-tuan faham tak ni? Ha, kalau tak faham, saya nak guna perkataan nenek saya. Dia sebut, nenek saya sebut, put ourselves in their shoe. Oh, dia pandai, nenek saya pun tak ada orang. Letak diri kita kat tempat dia tu, maka kita akan berlaku ihsan. Kita faham macam mana? Kalau orang tak suka kita bercakap bohong kat orang tu, maka kita jangan bercakap bohong kat orang. Kalau orang, kalau kita tak suka orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Kalau kita tak suka orang buat zalim kat kita, kita jangan buat zalim kat orang. Kalau kita tak suka orang duk cerita aib kita, kita jangan cerita aib orang. Kalau kita tak suka orang duk dengar aib kita ni, kita jangan duk pitadah telinga dengar aib orang. Faham tak ni? Apa saja kebaikan yang orang kita nak orang buat kat kita, maka kita buat kat orang. Itu ihsan. Itulah ihsan. Cukup dengan yang tu je, tuan-tuan. Kita, maka muamalah kita dengan orang lain akan jadi baik. Tuan-tuan, salih Allah S.A.W. ihsan ni akan mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, dalam ayat tu Allah cerita takut dan harap. Dalam ayat tadi Allah cerita takut dan harap. Jadi dalam ihsan kita beribadat kepada Allah ni, kita kena ada takut dan kita kena ada harap. Muka surat 50. Mereka yang punya ihsan dalam dalam diri akan mempunyai dua sifat ketika beribadah. Dua sifat ini dah, takut dan harap. Antara syarat dan adab ketika beribadah ialah perlu ada rasa takut. Kita takut Allah tidak menerima amalan kita, dan pada masa yang sama kita juga berharap agar Allah mengkabulkan amalan tersebut. Dua perasaan ini haruslah digabungkan secara seimbang. Hal ini sebagai firman Allah Taala ketika menciptakan para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghiban wa rahaba kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan pengharapan dan bimbang, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam ayat yang Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yakhzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan dia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat daripada Tuhannya? Kedua-dua sifat takut dan harap ini perlulah ada pada setiap doa dan amalan kita. Bila kita buat ibadat, tuan-tuan, salih Allah Syed Muhammad, benda pertama yang kita kena ada dalam hati kita, tuan-tuan, ialah kita rasa takut Allah tak terima amalan kita. Jadi ni, boleh jadi tak kita dah berpuasa berapa tahun dah? Sekarang ni katalah umur kita dah 40 tahun. Tolak kita belum baligh, 30 tahun dah kita puasa. Setiap tahun 30 hari kita puasa. Boleh jadi tak kita pergi depan Allah tiba-tiba puasa ada tapi pahala tak ada? Tuan-tuan faham tak? Tadi main subuh kan? Main subuh tak pergi tadi? Ha. Main subuh. Rasa-rasa Allah terima tak main subuh kita tadi? Boleh jadi tak pipi pada Allah bangun main subuh tapi tengok-tengok pahala tak ada? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Salih Allah Syed Muhammad. Boleh jadi. Rasa macam ada amal. Ya Allah, pipi. Adalah amal sikit-sikit kot. Tengok-tengok tak ada. Pasal apa tak ada? Allah, macam-macam boleh menjadi penyebab amal kita tak diterima. Ingat, bila kita buat amal, tentu tengok muka surat 54. Amalan yang kita lakukan dan perimaan Allah, dia jadi terbahagi kepada 5 peringkat. Bila kita buat amalan, dia boleh jadi salah satu 5 ni. Yang pertama, amalannya sah dan amalannya diterima. Inilah yang paling cantik dan paling sempurna. Yang ni kita paling harap sekali. Bila kita buat amal, kita harap amal kita sah dan amal diterima. Yang kedua, amalnya tidak sah tetapi amalnya sah tapi tak diterima oleh Allah. Amalan yang dilakukan ada unsur riya, ujub, takabur sebagainya yang memadam pahala amalnya. Boleh faham? Bangun pagi tadi, bayang tahajud. Lepas tu, qabla subuh. Lepas tu, subuh. Lepas tu, salih Allah Syed Muhammad, baca Quran. Lepas tu, zikir. Lepas tu, tadi sempat bayang duha lagi. Ni, daripada amal kita daripada subuh tadi, daripada tadi ni, sampai sekarang ni, agak-agak betul-betul yang mana betul-betul Allah terima. Setiap amalan kita buat, dia naik-naik. Sampai langit pertama, ada takabur. Turun balik. Takabur sosak diri. Rasa hebat. Pergi masjid, tengok orang sebelah. Rumah, tak bangun-bangun lagi. Rumah duduk gelap lagi. Ni lah, orang pagi mengaji tak mau. Orang buat kuliah tak mau nak pergi.
Sambil duduk-duduk atas motor tu, duduk geledak. Tengok aku ni, alhamdulillah. Allah, ada takabur tu kan, turun balik. Naik. Lepas riak, ujuk apa semua. Sampai atas tu, tak ikhlas, turun balik. Buat semata-mata kerana Allah. Ish. Bila kita buat ibadat ni, tuan-tuan, syarat penerimaan ibadat ni ada dua. Satu, mesti tepat macam yang Allah, yang Nabi ajar. Yang kedua, mesti ikhlas kerana Allah. Ni dua syarat penerimaan amal. Faham tak? Sedih Allah syurga. Ikhlas dia sampai tahap, siapa tak tahu pun tak apa. Kita kalau orang tak tahu, tak payah tu. Tengok ni. Lagi besar ibadat kita buat, lagi nak orang tahu. Kalau orang tak tahu, tak best. Bagi seringgit sungguh, hamba Allah. Mana ni? Buat kutipan apa ni? Tulis. Sumbangan berapa? Seringgit hamba Allah. Cuba buat 10 ribu. Rajin nak buat hamba Allah. 100 ribu? Juta? Ha. Bagi sejuta ni. Ustaz, ustaz nak buat ni, ni. Ni berapa ustaz nak pakai ni semua ni? Saya kira-kira dalam 30 ribu kot. Ni saya bagi contoh lah ni. Oh, 30 ribu ustaz. Tak apa ustaz, saya bagi 50 ribu. Ustaz tolong tambah sikit ni, ustaz botal sikit apa semua-semua. Bagi ustaz cantik sikit, ustaz bagi cantik-cantik ustaz. Saya bagi 50 ribu. Asal-asal rajin nak tulis hamba Allah. Asal-asal rajin nak dapat. Assalamualaikum ustaz. Assalam. Saya ni nama hamba Allah. Ustaz, ustaz nak buat berapa ni? Saya cuma ni apa kan ni? 30 ribu. Tak apa ustaz, saya akan bank in kat ustaz 50 ribu. Saya ni hamba Allah. Abang sekali lagi. 50 ribu ustaz. Tapi ustaz, saya minta satu boleh ustaz? Nanti kan ustaz boleh tolong tak buh? Buh nama sikit kat tepi tu sikit. Nama saya Muhammad Lokman. Buh ustaz buh tepi tu sikit. Tadi hamba Allah. Subhanallah. Bukan saya nak bangga-bangga diri apa, supaya nanti saudara semak bolehlah saya kenang tempat ni ada sikit semangat saya, mudah-mudahan jadi pahala yang besar di akhirat. Di ustaz buh sikit nama saya kat tepi tu, tak apa dah, dekat tepi pintu tu ke, kat mana ke apa semua sebagainya. Nanti ustaz buh tu prasmian ustaz, jangan lupa panggil saya lah. Dia tak puas kalau dia buat ibadat orang tak tahu. Itu sifat kita. Faham ni? Lagi besar ibadat dia, ada tak siapa-siapa pergi haji tapi dia diam dia. Tak salah nak bagi tahu kat orang, nak panggil orang tolong-tolong doa kat kita apa semua, tuan-tuan sekalian semua. Takat minta orang tolong doa waktu kita nak pergi haji. Tak apa ya tuan-tuan. Ni tawaf pun hantar kat orang. Dan hashtag dan tawaf. Hashtag dan umrah. Hashtag dan melontar. Hashtag dan tahallul. Tuan-tuan, nak apa-apa semua? Sebab kita seronok bila orang appreciate amalan kita buat. Walahal, siapa tak tahu pun tak apa tuan-tuan. Sebab nak bagi pahala tu bukan orang ni, nak bagi pahala tu Allah. Orang ni tuan-tuan, kalau kita buat baik kat dia, kita buat pasal dia, tahu satu hari nanti apa? Kita akan kecewa. Betul tak ni? Waktu dia baik dengan kita tuan-tuan, kentut pun wangi tu, bawa strawberry. Bawa apa ni? Strawberry ni? Sorry, terkentut. Eh tak apa, kentut banyak kali. Waktu baik bukan baik lah, subhanallah. Waktu tak baik dia kentut strawberry sungguh pun busuk. Dia ni, oh semua tak kena, oh tak kena, oh tak kena, oh benci belak aku ni. Waktu tu ungkit. Dia ni, sedih. Waktu baik, eh aku susah sikit. Tak pinjam sikit, hei tak payah pinjam, tak payah. Bapa nak? Saya ingat 1,000, hei lah 3,000 pergi. Waktu baik, waktu tak baik, tu, dulu waktu susah tu aku bagi tu. Belagak sangat. Ungkit. Tidak ni, kisah benar kan? Kita kalau buat kerana Allah, nak ungkit apa? Tidak ni, saya bagi contoh. Tuan-tuan nak pergi masjid, tengok ada kereta rosak berjalan kan? Kereta rosak berjalan. Kita pun tengok, oh ada kereta rosak berjalan. Tengok-tengok, siapa tu? Oh ni jiran sebelah rumah ni. Oh, putih-putih. Putih-putih tak. Pasal apa ni? Kereta rosak ni, tak tahulah pasal apa. Start tak pakai kereta. Oh ni bateri ni. Ni, saya tolak. Saya tolak ni, saya pergi masuk gear 2. Tolak gear 2, lepas clutch.
biasa okey tu. Oh, dia pun okey masuk dalam kereta. Kita pun senteng kain. Angkat-angkat baju apa putih ketayak apa semua. Okey, ready. 1, 2, 3. Pitri. Oh, dia boleh berhenti tepi jalan buat macam ni. Panjang, panjang, panjang. Panjang semua. Tentu sebab Allah. Yang dia sakit hati sangat lah saya pak. Kalau ustaz appreciate lah sikit. Paling tidak terima kasih lah. Tidak pun bye-bye sudah lah. Ini apa yang pun tak nak. Pergi muka masuk masjid tu. Muka macam tu. Itu Haji nampak turun dengan ni. Ya turun. Parah aku tolak dia apa kereta apa semua. Paling tidak mai lah kata terima kasih apa semua. Tuan-tuan. Kita harap apa? Kita harap dia ucap terima kasih kita. Kalau dia buat kerana Allah. Orang tu terima kasih kah? Orang tu tak terima kasih kah? Siap orang tu siap patah balik. Oh nak ngopi patah balik apa? Apalah tolak pun lembab. Ya apilah anda puji kah? Anda keji kah? Macam pasal lah. Aku buat kerana Allah. Patutnya macam tu kan? So bila kita buat kerana manusia ni tuan-tuan. Saya simak tahu jadi lagu mana? Jadi yang ketiga tu. Amalannya sah. Dan amalannya diterima oleh Allah. Tapi dipadamkan oleh Allah. Kerana mengungkit-ungkit amalan kebaikan yang dia buat. Ini tak mau. Diungkit balik. Saya simak. Pasal apa diungkit balik? Pasal dia buat pasal orang tu. Waktu puji. Terima kasih Allah. Kalau tak kerana Allah. Ya Allah. So nak berbunga-bunga hati. Saya simak. Maksud tu. Ni berapa ni? Beli kapek ni. Pasang kapek ni berapa ni? Oh subhanallah. Kita beli kapek ni 8,000. InsyaAllah. Ustaz, okey. 8,000 lah. Saya sponsor Ustaz. Sponsor. Berapa Ustaz nak pakai? 8,000. Tak apa Ustaz, jangan risau. Saya sponsor. Berapa Tuan Haji nak sponsor? 100. Bunyi macam nak sponsor semua 100 dia bagi. Tak apalah 100 pun kita. Oh, terima kasih lah Tuan Haji. Ustaz muka mana? Takkan nak kata apa? Ha, macam nak bagi semua, dia bagi 100 je. Tak apalah. Terima kasihlah Tuan Haji 100 ni. Ya Allah. Ustaz pun cium 100 tu. Masya Allah. Masuk dalam tabung. Tepuk kuat. Betul. Haji tu pun balik macam ni. Tuan-tuan masih semua. Faham tak ni? Naik tak berapa lama tuan-tuan sekalian. Salihat Zaman. Berkeling dengan Ustaz tu. Adalah kek-kek apa jadi kat Ustaz tu. Berkeling dengan dia. Dia boleh cerita kat orang. Hantar tak? Ni. Zaman kawan dia. Hantar tak? Tu kapek kat surau tu. Tu surau tahfiz tu. Tapi apa? Dinia tu tahu tak? Tu kapek kat tahfiz dinia tu. Tu aku yang sponsor hang tahu tak ni? Tu aku wakaf tu. Kalau tak kerana aku wakaf tu, tu imam sujud atas simen tu hang tahu. Tu bunyi tu. Kawan tu tenganga dengar. Berapa hang wakaf tu? 100 hang tahu tak? Aduh. Tuan-tuan tahu tak? Selama dia duduk tu, orang duduk buat ibadat tu, pahala kena stop dia. Pergi kat dia. Orang semayang sampai pahala kat dia, orang ibadat sampai pahala kat dia, orang mengaji budak ni duk hafal-hafal Quran, pahala sampai-sampai-sampai. Hari dia ungkit tu, Allah padam. Zaz. Bukan sekat padam hari tu, Allah padam daripada mula dia bagi hari tu ni. Habis. Bukan setakat tu, dia tak apa habis 100 je. Ada orang bagi beribu-ribu. Ada orang bagi 1,000,000. Ungkit. Habis Allah padam. Kalau setakat padam tu tak apa, dia habis duit tuan-tuan. Di akhirat Allah tak mau tengok muka dia dan Allah tak mau ajak bincang dengan dia. Di antara orang yang Allah sangat marah ialah orang yang ungkit pemberian. Enggak elok tuan-tuan. Jaga elok. Nak buat amalan pun buat bagi ikhlas. Buat ikhlas buat kerana Allah. Allah bukan pasal siapa-siapa, bukan pasal ustaz, bukan pasal apa. Nak buat kerana Allah. Tenanglah hati dia. Faham tu? Ihsan. Tu ihsan tu. Yang keempat, amalannya sah dan amalan diterima Allah tapi pahala amalan tersebut diberikan kepada orang lain. Amal sah dah, amal Allah terima dah. Pergi ke akhirat, faraid. Kenapa faraid? Faraid orang ni sikit, faraid orang ni sikit, faraid orang ni sikit, faraid orang ni sikit. Masih apa faraid lebih ke orang ni? Dulu mengumpat dia. Dulu fitnah dia. Payuh tuan-tuan. Mulut menggadang. Jahat. Nak ni? Nakai, nakai kan? Jahat nakai. Tak ada. Masuk malam Jumaat ni keluar poster. Geng-geng ni, grup-grup ni lah. Masuk poster. Poster mana atau budak perempuan 2-3 orang tuan-tuan dipimbuh kat atas tu. Malam ni malam Jumaat balik awal je.
share ni yang hantar tu tuan-tuan Pak Haji masjid ni. Dalam grup terlepas satu dalam grup masjid kata, "Eh Haji, di grup masjid Allah silap bilik." Tuan-tuan subhanallah. Tak bubuh gambar misi mana atau dua orang duduk sebelah-sebelah tu comel-comel misi tu, kami sanggup bermadu. Faham? Urut janggut Pak Haji tu. Macamlah berani sangat. Main misai macam tu dan balik rumah misai turun tu. Tu pun sembang nak nikah dua. Entah subhanallah. Share hantar main-main hantar share-share. Tuan-tuan, dua kat akhirat nanti ni main beratuk 3-4 orang ni. Ni makcik budak-budak perempuan 2-3 orang ni. Pakcik bagi pahala kat saya. Ya Allah bagi pahala pakcik ni kat saya. Kita ni adik ni siapa? Saya tak kenal. Tak kenal. Pakcik lah dia hantar muka saya tiap-tiap malam Jumaat. Hantar guru tu, hantar guru ni, hantar guru tu. Pakcik tulis, kata, saya suruh balik malam Jumaat balik cepat. Saya tak kata lagu tu. Pakcik fitnah saya. Oh, tak pasal-pasal. Tengok ni. Tengok bayang tak kalau muka kita orang ambil buat tu. Segak-segak duk-duk ni. Nah, tahu? Dia ambil gambar, ambil kat Facebook tu. Tapi buh kat tu dia punya apa? Dia punya apa, dialog bubble tu kan? Nampu. Cerita benda yang kita tak kata. Lepas tu pergi share kat orang. Sakit hati tak? Kan? Dia pun serupa tu kan? Dia tu orang tau dah tu. Tu anak siapa-siapa tu. Ha. Hari tu sekali dalam satu grup. Dia hantar share dalam satu grup. Ada budak perempuan seorang. Saya sedang cari calon suami dia tu. Budak tengah duduk makan. Comel budak perempuan tu. Tengah duduk makan. Lihat gambar tengah duduk makan. Saya sedang mencari calon suami. Saya suka lelaki berjanggut punya. Ha ni. Habis pekat dulu rup janggut tu. Tuan-tuan tahu tak? Rupa-rupanya dalam grup tu ada pak metua budak perempuan tu. Dalam grup tu ada pak metua dia. Pak metua dia senyap tu. Lepas tu ada seorang komen tu. Ni tolong, tolong hati-hati sikit lah. Waktu tu tak boleh delete lagi. Tak boleh delete WhatsApp. Tolong hati-hati sikit, kita nak share. Ni ayah mertua budak perempuan tu ada kat dalam ni. Oh, dia susah hati. Dia minta maaf lah, saya tak tahulah, silap lah. Kalau saya tahu, saya tepat. Oh. Tu sebab ada pak mentua dia. Kalau tak ada pak mentua dia, boleh hantar? Tak boleh, fitnah. Enggak main-main tuan. Takut pahala habis itu je. Ini tak ada ihsan. Kita tak suka orang buat kita, kita jangan buat orang. Itu je. So, ni macam mana? Seorang lelaki pergi jumpa Nabi SAW. Minta approval nak berzina. Mana? Bagus dia tu, ikhlas juga pergi jumpa Nabi SAW. Rasulullah, boleh tak saya nak berzina? Bagus juga lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi buat maksiat, dia pergi jumpa Tok Imam tak? Imam, saya rasa macam nak berzina. Tok Imam tu mau pelangkung kepala kita tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Rasulullah, dia kata, saya simak. Nak berzina? Cuba bayangkan kalau yang kita berzina tu, bayangkan kalau mak kita, adik perempuan kita, saudara perempuan kita, anak perempuan kita, orang buat benda yang sama. Marah tak? Marah. Macam tu kita buat ke anak perempuan orang. Macam tu kita buat dekat. Dia tu ada, dia tu anak kepada seseorang, dia tu adik kepada seseorang. Macam tu lah orang tu akan rasa. Oh, subhanallah tak. Konsep ihsan, ihsan ni mudah je. Kalau kita tak suka orang buat ke kita, kita jangan buat ke orang. Macam tu je. Mudah ya, faham, simple aja. Faham ni maksudnya? Kita jumpa orang, senang tak kalau kita jumpa orang, orang senyum ke kita? Nampak? Senang. Ni kalau saya duduk ceramah pun. Kita pun malu apa saat tu. Senyum aja di pedawal sampai pasal apa? Sebab saya suka orang jumpa saya senyum dia. Tengok ni. Jumpa orang tu. Dia ni pasal apa aku ni? Nak jumpa Ustaz. Ustaz. Dia ni masalah apa dengan aku? Ada tak puas hati apa? Macam tu balik. Tak best sangat. Kita tak suka. Maka kita, kalau kita harap orang baik, orang senyum kat kita, kita senyum kat orang. Tu ihsan. Simple as that. Ha, nak saya. Yang kelima, amalan yang tidak sah dan amalannya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, amalan kita memperbanyakkan istighfar. Amalan yang akan mengundang rahmat di sisi Allah ialah memperbanyakkan istighfar. Allah berfirman, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati
قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Surah An-Naml ayat 46. Nabi Saleh berkata kepada puak kafir, wahai kaumku, mengapa kamu segera kufur ingkari mendatangkan keburukan kepada kamu? Yakni tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu. Alangkah baiknya kalau kamu beristighfar, memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Jadi, amalan kedua yang mengundang kasih sayang Allah kat kita ni ialah memperbanyakkan istighfar. Istighfar ialah lafaz yang diucapkan untuk kita memohon keampunan kepada Allah. Manusia pasti tidak terlepas yang melakukan kesalahan setiap hari. Dengan lafaz yang semudah dan sependek ini, Allah memberikan peluang kepada kita untuk diampunkan dosa-dosa kita. Selain daripada rahmat, mendapat rahmat daripadanya, Allah juga memberi tiga kelebihan lain kepada orang yang selalu beristighfar. Ni, istighfar. Setiap hari, kita kena istighfar paling kurang 100 kali. Paling kurang 100 kali. Bagi lekat istighfar kita ni. Paling kurang, astaghfirullahalazim. Paling kurang, astaghfirullahalazim. Paling kurang, astaghfirullahalazim. Paling kurang. Ataupun astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun tu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala tu yang kita duk baca baik yang baca ayat tadi ni. Tapi pastikan paling kurang 100 kali istighfar. Tak apa siapa, pasal kita ni ada dosa. Ada dosa. Nah, dan tuan-tuan tahu tak, kita ni tak ada reason tak beristighfar. Yang pertama, ada dosa tak? Ada. Tapi pasal apa tak istighfar? Yang kedua, ada tak hajat dalam hati nak apa-apa? Ada tak? Istighfar. Yang ketiga, pernah tak rasa sempit? Rasa macam ketat? Rasa macam... Tuan-tuan faham tak ni? Maksudnya apa? Rasa macam dibeban? Rasa macam... lemas. Nak keluar? Istighfar. Maksudnya semua. Pernah tak rasa risau? Rasa tak tenang? Rasa macam... Risau. Ada siapa anak-anak dia mengaji dekat universiti, duduk dekat college? Ada? Risau ada anak perempuan kita duduk jujur? Risau kan? Risau. Risau maksudnya. Anak saya risau. Jom dekat Turki. Yang laki-laki tu tak pergi. Tu pun 14 tahun. Duduk, waktu dia pergi tu 14, lah ni umur 16. Risau juga kita. Ini 2-3 hari dia tunjuk gambar main salji. Seronok lah. Yang kakak tu risau umur 18 tahun. 16 tahun duduk kat sana sorang-sorang. Risau. Siapa tak risau? Risau istighfar. Istighfar macam mana? Tuan-tuan, subhanallah, salih azimat. Ada seorang pergi jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Syekh, saya ni kahwin lama dah, tak dapat anak. Syekh, apa amalan yang saya nak boleh buat? Minta mendapatkan Syekh. Syekh kata apa? Istighfar. Balik orang tu, istighfar je, istighfar. Ni orang taat dia panggil. Kalau kita kata apa, saya minta zuriat. Habis tu, dia suruh istighfar. Dia bagilah herba apa ke, penawar apa ke, buah kerah ke apa. Dia tak tahu. Dia suruh istighfar, tapi orang taat. Istighfar je, ya istighfar, balik orang tu. Mas orang lagi, Syekh, tempat saya kering kontang, hujan tak turun. Nak buat macam mana Syekh? Hujan tak turun ni. Kalau hujan tak turun, istighfar. Kau ni istighfar lah. Hujan tak turun, tak turun, istighfar. Tak apa Syekh, balik ni. Mas orang lagi, Syekh, saya tanam pokok banyak, tanam pokok. Tapi tak subur Syekh. Buah-buah tak mau jadi. Macam mana nak buat Syekh? Syekh kata apa? Istighfar. Kalau kita macam mana? Suruhlah beli baja apa. Tak ni? Purodan ke apa? Saya tak tahu. Bila membuat apa baja-baja ke bagi apa kod cara kita tanam tak kena. Syekh kata istighfar. Istighfar. Tak apa balik. Anak murid dia dengar kita. Syekh, tadi orang tu cerita tak ada zuriat, Syekh suruh istighfar. Orang ni cerita hujan tak turun, Syekh kata istighfar. Kawan ni cerita kebun-kebun, dia tak suruh istighfar. Macam mana? Ni kata bukan saya kata, Allah kata. Allah kata dalam surah Nuh, muka surat apa? Muka surat 56.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. تقدم جيوبا Allah kata apa? Maka aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengurunkan hujan kepada kamu dengan lebat. Lagi, memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu. Lagi, mengadakan untukmu kebun-kebun. Lagi, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Dia tutup dengan apa? Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Awak, kamu tak percaya ke kebesaran Allah? Tak percaya ke? Macam mana dulu? Apa? Tak percaya ke? Kan? Iklan dulu kan? Tak percaya ke? Nampak logik tak? Ada logik tak? Ada logik tak istighfar dengan hujan tu? Ada logik tak daripada tak mengandung jadi mengandung? Ada logik tak daripada salat jemaat pokok-pokok boleh jadi? Mana ada logik? Tak Allah tanya apa? Hazir, kamu tak percaya ke kebesaran Allah? Kamu tak percaya ke? Allah tanya salat jemaat. Kalau percaya buat. Jadi, kita tak ada reason tentang untuk tak istighfar. Ni, dalam satu hadis yang Nabi SAW sebut, man lazima al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa dhuqu haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Abi Daud. Nabi kata apa? Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan untuk jalan keluar. Lagi, setiap kebimbangan itu kelapangan. Dan Allah akan menggunakan dia daripada rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Semua benda yang kita nak dalam hidup kita ada pada istighfar. So, apa alasan kita tak istighfar? Apa alasan kita tak istighfar? Salih ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Ini nak buat macam mana? Istighfar. Nak buat macam mana nak bagi istighfar ni? Set waktu nak istighfar bila? Bila nak istighfar? Nak istighfar pagi. Ha, buat pagi 100 kali buat. Pagi-pagi lepas main subuh pegang tasbih set. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Malam saya duduk tak kereta. Putus semua. Umat saya kata apa? Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Isteri saya kata apa? Hai, pasal apa ni? Pasal baru teringat tak siapa lagi hari tu. Tentang masalah Allah Syamad. Nah, kita ni, kalau kita tak set waktu untuk buat ibadat, kita tak lekat nak buat ibadat. Orang tanya kita, Kak, baca Quran. Ni saya tanya ni, bukan. Baca Quran. Hari ni baca? Baca waktu mana? Subuh, maghrib. Nampak? Kalau orang yang lekat amalan, dia mesti ada jawapan dia. Jawapan waktu dia buat. Tengok ni. Siapa yang rajin istighfar? Siapa yang lekat 100 kali istighfar? Angkat jari sikit. Nampak? Kau istighfar waktu mana? Waktu nak pergi kerja atas kenderaan tu. Dapat. Maksud dia apa? Kalau dia lekat amalan tersebut, dia mesti ada jawapan dia. Kalau jenis macam, tengoklah Ustaz, tengok sempatlah kat mana, pakai tak berjumpa lah sempat tu. Sungguh. Selalu, miss out. Terlupa. Terlepas dah. Jadi kita kena set waktu kita untuk kita buat. Maka saya cadang kat tuan-tuan, cari waktu untuk kita istighfar. Waktu mana yang kita rasa sesuai nak istighfar? Tuan-tuan nak istighfar pagi lepas subuh, buat. Kakak buat waktu nak pergi kerja, duduk atas kereta tu, start kereta. Astaghfirullahaladzim. Ini habis 100 yang sebelum hari tu sinar FM muzik retro terbaik. Ha, lepas tu tak apa. Lagi tak habis istighfar satu kali tu, jangan buat apa-apa. Istighfar bagi habis satu. Dia akan lekat. Ada orang boleh buat waktu tidur, waktu baring tu. Sebelum hari tu. Tapi jangan harap sangat waktu ni. Sungguh tuan-tuan, kadang-kadang susah sangat nak tidur lah. Subhanallah. Kata, nak kalau susah nak lena, try baca Quran tengok. Bis. Lena bis ya. Syaitan banyak semua. Susah. Jadi cari waktu yang kita rasa selesa untuk kita istighfar. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang kedua.
Jadi saudara semua, istighfar bukan hanya penghapusan dosa, betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Kita mohon ampun kerana dosa yang kita lakukan, namun Allah bukan sekadar menghapuskan dosa kita saja, bahkan mengurniakan kepada kita kelebihan yang tidak terhingga banyaknya. Namun untuk mohon keampunan perlulah merasa berdosa terlebih dahulu. Ketika itu barulah kita boleh meminta ampun kepada Allah. Misalnya masalahnya kita sendiri tak berasa berdosa walhal kita tidak pernah terlepas melakukan dosa saban hari. Baik, salih ala syamat tuan-tuan. Yang tu, ha, jadi tu dosa ni tuan-tuan jadi penghalang rezeki. Tengok muka surat 59. Sering terjebak kepada dosa dan kemaksiatan dan serta tidak bersungguh-sungguh dalam mohon keampunan atas dosa boleh menjadi penghalang kepada rezeki. Hal ini kerana perkara yang menghalang kita daripada mendapat rezeki adalah dosa. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yazidu fil umri illa albirru wa la yaruddu alqadara illa addu'a. Wa inna rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dapat menambah usia kecuali kebaikan. Tidak boleh menolak ketentuan takdir kecuali doa. Sesungguhnya seseorang manusia kerap terhalang daripada rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Baik, tuan-tuan sekalian, yang kedua ialah kita beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, salih alaihi Muhammad, tuan-tuan tengok ni, kalau tuan-tuan yang belum hafaz lagi salih alaihi Muhammad Sayyidul Istighfar, tuan-tuan tengok muka surat 64 ada kat situ. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nampak tak? Yang atas tu. Ha, tu doa saya, dia panggil Sayyidul Istighfar. Baik, salih sahabat. Baik, yang ketiga, amalan untuk mengundang rahmat di sisi Allah. Membaca, menghafaz dan beramal dengan Al-Quran. Dalil dia, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang kami, yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu rahmat. Baik, apa hak kita dengan Quran? Hak dengan Quran kita ada lima. Tengok muka surat 68. Yang pertama, belajar Al-Quran. Salih ala Sayyid Muhammad. Belajar Al-Quran. Nah, salih ala Sayyid Muhammad, tak ada alasan untuk tak belajar Al-Quran. Tua dah usah, tua pun belajar Al-Quran. Dah habis dah usah ngaji Quran. Siapa kata ada habis belajar Quran? Tak ada habis. Ini belum ni anak-anak kita ni hafaz Quran 30 juzuk. Ada tak habis Quran? Tak habis. Nu tak cerita lagi. Habis semua ilmu tajwid, semua khatam belaka dah. Nu ada taranum lagi apa semua ada. Salih al-Zaman. Ada qiraat-qiraat lagi apa semua sebagai. Banyak ilmu Quran yang kita boleh belajar. So tak ada. Lagi tak pandai, lagi kena belajar. Ada orang dia kata apa? Kita, saya kalau saya mengajar Quran, saya nanti buat halaqah. Itu yang saya belajar dulu. Saya mengaji di Yaman, saya mengaji di Pulau Pinang. Saya belajar dengan guru saya, jenis kena baca depan dia. Baca. Baca. Waktu dia sampai kat Yaman dulu, pergi cari guru Quran, nak ambil sanad Quran. Dia suruh, kerak, suruh kita baca. A'udzubillah, a'udzu, start-start kena dulu. Start-start tu kena selalu. Du, a'udhu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kita rasa macam terror sangat dah. Start-start kena. Terkuih, dimotivate. Subhanallah. Pergi duduk tu kan. Bila saya balik kat sini, saya buka kelas Quran. Panggil makcik-makcik dengan belajar. Makcik, sorang-sorang baca, sorang-sorang baca. Tentang. Mereka tak tahu kata nak kena baca macam tu. Kita, Ustaz Jafri buka kelas Quran. Oh, ramailah buka main, ramai. Apa semua. Kata, okey, saya mengajar, cara dia ialah kita pakat-pakat baca. Jadi saya boleh kenal lah dia huruf. Tak mana dia makhraj tak boleh nak baca. Tak mana salah dia boleh. Saya tolong berbetul. Kalau kita baca umum macam tu, kita tak tahu dia tu kelemahan dia kat mana. Mereka dah mula dia. Sudah, silap lah. Start baca. Baca, kuka, baca. Tuan-tuan, kelas pertama ramai. Kelas kedua, suku yang tinggal.
Habis cerah. Pasal apa tak mai ustaz suruh baca? Habis masalah apa? Saya ni tak reti macam mana saya nak baca? Tak reti lah nak kena mengaji. Tengok. Lagi tak reti lagi malu nak belajar. Akhirnya tuan-tuan tak reti baca Quran. Masih belajar Quran. Yang kedua tuan-tuan, hak kita Quran ialah baca Quran. Baca Quran ni ada dua jenis. Satu Quran, satu kita baca Quran selain Allah Sayyid Muhammad. Yang dia panggil mualat bersambung-sambung. Sambung-sambung-sambung. Hari ni baca semuka, esok baca semuka, lusa baca semuka, baca-baca-baca. Akhirnya dapat habis 30 juzuk. Ni saya nak bagi tips. Macam mana nak khatam Quran 30 juzuk setiap tahun. Setiap tahun khatam Quran, setiap tahun khatam Quran, setiap tahun khatam Quran. Mau tak? Tak mau kaya ni, angguk pun tak mau ni. Kita khatam Ustaz. Tu best tak kalau kita baca Quran macam kita baca surah Yasin tu? InsyaAllah kan? Tok kita kan, nenek kita, kat rumah, kita baca Quran kat sebelah, dia duduk relax kan. Lepas tu sekejap, kita silap baca dia tegur. Kita silap baca dia tegur. Dia bukan hafal Quran. Tahu pasal apa? Dia lazim Quran. Macam kita lazim dengan surah Yasin tu. Surah Yasin bukan kita hafal. Tapi kalau orang baca Yasin, kita duduk kat luar tu, kita boleh ikut dah. Ikut. Betul kan? Pasal selalu baca. Sama dengan surah Baqarah. Pasal surah Baqarah? Buka surah Baqarah laju tuan-tuan. Muka surat pertama, muka surat kedua, muka surat ketiga. Laju. Lepas tu masuk surah berikut dia makin slow sikit. Lepas tu makin slow sikit. Lepas tu kukak. Pasal apa surah Baqarah laju? Tahu siapa? Pasal setiap kali masuk Ramadan, surah Baqarah tu baca. Habis tekan surah Baqarah tu je lah. Subhanallah, subhanallah. Jadi surah yang kita selalu ulang, dia jadi lancar. Lancar tu yang sedap. Macam mana nak bagi lancar? Ulang semua surah. Macam mana nak ulang semua surah? Khatam setiap tahun. Setiap tahun khatam. Setiap tahun khatam. Setiap tahun khatam. Macam mana nak khatam setiap tahun ni? Ini depan ni tak payah ada cerita lah. Ini cerita kat sini ni. Ini depan ni khatam selalu lah. Ini gitar ni. Macam mana nak khatam setiap tahun? Tuan-tuan, locate 10 bulan. Daripada 12 bulan setahun tu, daripada 12 bulan setahun tu, locate hanya 10 bulan je untuk khatam Quran. Pasal apa 10 bulan? 2 bulan ni, 1 bulan reserve. Kok-kok telajak. Ni dia main ABC lah, WEF lah, WWE lah, semua tu main ni. Jadi 7 hari cuti tu, yang tu bagi dia reserve sikit, kok sikit nak telajak. Ambil sikit lebih. Yang keduanya, sebab ada Ramadan. Bulan Ramadan ni memang kita nak khas. Kalau boleh nak khatam Quran lah bulan Ramadan. Kalau dia dapat khatam bulan Ramadan tu, masuk tahun tu dia khatam 2 kali Quran. Habis? Faham kan? Habis 10 bulan. Tempoh 10 bulan ni nak khatam Quran. Kalau 10 bulan ada 30 juzuk, maksud dia setiap bulan kena khatam 3 juzuk. Betul. Faham betul kan? 10 bulan, setiap bulan kena khatam 3 juzuk. Betul kan? Satu juzuk berapa muka surat? Berapa muka surat? Abang jangan jawab. Berapa muka surat? 20 muka surat. Mereka ni ulik Quran tiap hari tuan. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kita lah Allah. Satu juzuk 20 muka surat. Jadi 3 juzuk berapa muka surat? Teruk matematik 4 gaya ni. 60 muka surat kan? 60 muka surat. 60 muka surat nak habiskan dalam masa 30 hari. Jadi sehari berapa muka surat? 2 muka surat ya tuan-tuan. Sehari 2 muka surat ya. Nak faham 2 muka surat, aku rasa banyak, selai je, selai. Sehari selai ya. Selai ni, selai. Ni selai ni. Selai ni. Faham tak ni? Ambil pagi semuka, petang semuka ke, pagi semuka ke, malam semuka. Tuan-tuan, dalam tempoh 3 bulan, dalam tempoh 10 bulan, tuan-tuan akan sampai kula'un subrabinah. Lepas tu 2 bulan rehat. Satu rehat bulan Ramadan, baca Quran habis-habis. Sebulan tu enjoy. Enjoy. Bacalah Quran sikit-sikit. Lepas tu ulang balik bulan Januari, mula balik. Dua muka surat. Sampai hujung, Salih Allah Sayyid Muhammad, khatam pula. Best tak kalau macam tu? Syarat dia, 2 benda. Tiga. Syarat dia 3. Yang pertama, istiqamah. Tiap-tiap hari mesti kena buat. Istiqamah. Istiqamah, istiqamah. Dua muka surat. Tak istiqamah tak ada.
Syarat yang kedua, tetap waktu. Sebut dah tadi. Mesti kena tetap waktu. Waktu mana nak baca muka pertama, waktu mana nak baca muka kedua. Syarat yang ketiga, qadha kalau tertinggal. Hari ni terlepas baca, esok baca 4 muka. 2 hari terlepas, dosa baca 6 muka. Kadang kena denda sikit, bagi lebih sikit. Kalau terlepas hari tu, ganda lagi baca. Ha, bagi denda diri tu sikit. Ha, gitu. Faham tak ni? Baru dia boleh lekat. Baca Quran. Salih Al-Sihmat. Nah. Baca Quran. Habis eh? Ha, tu cara nak bagi khatam Quran. Baik. Pertama, belajar Quran. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran. Yang pertama, baca Quran yang sambung-sambung tadi. Yang kedua, baca Quran yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah-surah amalan. Ha, ni kena baca. Surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Surah Al-Kahfi, hari Jumaat. Surah Al-Mulk, nak tidur malam-malam. Surah Waqi'ah, boleh baca lepas asar. Apa lagi? Salih Al-Sihmat, puluh Allah wahad 10 kali. Ini amalan-amalan surah-surah. Nak tidur baca kulit al-kafirun. Itu amalan dia. Yang ketiga, menghafaz Quran. Kena hafaz Quran. Ini anak kita hafaz Quran, alhamdulillah. Cahaya kubur mereka terang. Boleh tolong mak ayah mereka. Kita, tak apa ya Ustaz. Hafal je lah Ustaz, jam lah. Tak boleh hafal ya Ustaz. Tok Guru saya kata, hafal Quran. Suruh kita hafal. Juga cuma nak hafal Quran. Hafal ya? Susah sangat sehari ambil satu ayat. Sehari satu. Nak hafal surah Al-Mulk 30 ayat. 30 ayat, 30 hari. Ha. Hari ni ambil ayat pertama tu daripada pagi sampai petang ulang yang sama. Diulang. Ingat dah, ulang lagi, ulang sampai habis. Jangan pergi ayat kedua. Esok masuk ayat kedua pula. Hari ni bismillahirrahmanirrahim. Ayat tu tak payah hafal, hafal dah. Tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa lahu al-hamdu. Ulang sampai petang. Esok ulang. Esok. Masalah dia apa? Masuk ayat 4 ayat 1 lupa pula dah. Macam-macam lah. Faham ni? Tuan-tuan, hafaz Quran. Kalau tak mampu untuk hafaz 30 juzuk Quran, hafaz surah-surah amalan. Surah Al-Mulk kena hafal dah, surah Waqi'ah kena hafal dah, surah Sajadah, surah Insan, surah Al-Kahfi 10 ayat awal 10 ayat akhir. Nah, salih ada semua ayat-ayat lazim kena hafal dah. Boleh. Ha. Begini, suami kita duk kuliah kulullah tu aje. Nah, asal sembahyang je kuliah kulullah. Depa dua beranak duk fight ni dengan mak dia, depa dua orang mak dia. Hari tu dia dengar ayah dia kalau jadi imam mesti kuliah kulullah. 40 tahun dah. Satu hari anak dia dengar ayah dia duduk hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayah dia dengar, anak dia dengar ayah dia duduk hafal. Anak dia pergi habang kat mak dia. Mak, malam ni ayah jadi imam, dia baca surah lain. Oh, confident ni. Anak dia kata apa? Eh, mak dia kata apa? Aku kenal ayah hang tu. Tak mak, hari ni confirm ayah dia baca surah lain. Aku kenal ayah hang tu 40 tahun dah. Tak apa mak, malam ni kita challenge. Kalau ayah baca surah lain, mak masak kat saya sedap-sedap. Okey, aku kenal ayah hang tu. Tengok malam tu sembahyang maghrib sungguh tuan-tuan. Rakaat pertama, salat ala sayyidina Muhammad. Waladhallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Anak dia tunjuk kat mak dia. Mak dia nanti kita apa? Aku kenai ayah hang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mak dia kata apa? Aku kenai. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, takkanlah nak mati bawa kuliah kulullah saja. Bawa lah bagi banyak sikit. Nah, surah-surah amalan tu bagi lekat dah. Surah Al-Mulk ni hafal lah. Nah, duduk baca surah, duduk pergi. Kalau tak ada kertas tu tak boleh hafal. Tak boleh baca. Susah. Faham tak ni? Hafal Quran. Yang keempat, memahami Quran. Dan yang kelima, beramal dengan Al-Quran. Lagi tuan-tuan, apakah amalan yang akan mengundang rahmat Allah SWT, muka surat
Salih Allah Sayyamat 78, menyebarkan kasih sayang. Nabi SAW menyebutkan, Ar-Rahimuna yarhamahumur rahmanu arhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang penyayang dan saya akan disayangi oleh Ar-Rahman, yakni Allah. Sayangilah apa yang ada di muka bumi dan saya yang ada di langit pun akan menyayangi kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW menyebutkan lagi dalam satu hadis, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang lain, idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibrilu ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu ahli samai summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia menyeru kepada Jibril, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba itu. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun diterima, dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Ha, subhanallah. Nak dap, kalau orang tu Allah cinta, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, Maizat, aku cinta kat orang ni. Jibril pun terus cinta kat dia. Jibril panggil pula seluruh penduduk langit. Mai penduduk langit semua. Ni Allah cinta kat dia ni dan aku cinta kat dia. Lalu seluruh penduduk langit pun semua cinta kat orang tu. Lalu seluruh penduduk bumi pun akan cinta kat dia. Syarat dia apa? Dia cinta kat Allah. Dia cinta kat orang lain, Allah akan cinta kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah. Baik. Di dalam satu hadis, dalam satu kisah menarik cerita Rasulullah muka surat 80, pada satu ketika ada seorang lelaki sedang berjalan melalui satu jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemui sebuah perigi, lalu dia turun ke perigi tersebut untuk minum. Setelah keluar daripada perigi, dia melihat seekor anjing menjelirkan lidahnya menjilat-jilat tanah kerana kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya, alangkah hausnya anjing tu seperti yang baru aku alami. Lalu dia turun semula ke dalam perigi. Dia kemudiannya mencedok air dengan kasutnya, dibawanya ke atas dan beri minum kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu. Diterima amalnya, diampuni dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kami akan mendapat pahala apabila kami menyayangi haiwan-haiwan ini? Jawab baginda, ya, setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nah. Lepas tu kadang-kadang, tak tak, pernah tak kita duduk makan? Kadang-kadang Allah nak bagi pahala kita ni sampai Allah pi hantar pahala tu main kat kita. Tengah duduk makan, tiba-tiba ada orang main. Assalamualaikum, cik. Saya nak minta buat kutipan sikit. Ha. Tuan-tuan, bagilah. Bagilah. Tak payah duduk curi banyak sangat. Ni. Mana ni? Boleh tak jawab kan? Nak tanya tu pun tarik panjang. Ni main mana ni? Main tengok surat. Ni tahfiz kan ni? Tahfiz. Hafal Quran ni? Ni duk hafal Quran ke duk minta sedekah ni? Kalau hafal Quran baca sikit surah. Surah Ali Imran ayat 180. Tu tak reti tu. Ni pakcik saya tak. Pakcik tolong mula sikit, lagi saya sambung. Kita pun tak reti lah. Oh, konon. Tak payahlah duk test tuan. Kalau dia tuan-tuan tak confident dengan apa yang dia nak collect, tuan-tuan ambil seringgit dua, tuan-tuan bagi kat dia. Nah, ambil kat adik dia minum. Boleh tak? Ingat, kadang-kadang Allah nak bagi pahala kita ni sampai Allah mai bagi kat kita. Sampai Allah mai ketuk rumah kita ni. Bagi tuan-tuan. Tengah duk makan, saya gemar. Assalamualaikum, cik. Assalam. Ni saya jual krepek-krepek ni. Ni makcik ni mai mana ni? Mai baling. Baling ke dah. Bunyi baling tu baik. Baling kedah pun main. Joh punya mak ni. Makcik-makcik duk jual ni. Bayar mak-mak kita orang kan. Tu ni. Tuan-tuan, janganlah duk buat macam ni. Siang ke dia tuan. Makcik dah tu. Oh, sindiket apa. Tak sudah kira lah tuan. Dia tu makcik tu. Tebal muka tu main. Tu ni. Beli lah. Tuan-tuan tak makan krepek tu. Tuan beli. Beli, bagi ke orang kan.
Ni berapa satu ni Pak Cik? Satu ni RM3. Dua, RM5. Katalah saya pun tak reti sangat. Ha ni, dekat biasa RM1.07 ke RM2.10 macam itulah lebih kurang. Tengok ni. Tuan-tuan ambil satu, tuan-tuan bagi dia RM10. Ni ambil. Lebih tu saya sedekah. Tuan-tuan buat. Tuan-tuan lepas tu, tuan-tuan tenang. Besok kita duk buat macam tu tuan-tuan. Tak ada apa ni. Kita kan. Sekali pergi. Nak pergi bayar? Ada orang bayar dah. Kita beli kerepek tu saat ni. Kita nak pergi bayar tu. Ada orang bayar dah. Oh, Alhamdulillah. Tu untung ikut ustaz. Orang kata, ustaz jadi YB ustaz lah. Nanti pilihan raya kami buat nama ustaz jadi YB ustaz. Tak mau lah. Pasal apa? Pasal jadi YB kena bayar orang makan. Jadi ustaz, orang bayar kita makan. Masuk-masuk restoran tu. Ada orang tengok, oh, ustaz. Confirm makan free lagi. Subhanallah. Niat pun tak betul lah. Tuan-tuan subhanallah. Kalau kita bagi tuan-tuan sedia Allah si Muhammad, Allah bagi kali kita. Hati kita jadi tenang. Bagi tuan-tuan. Allah bagi rezeki kita. Jangan risau. Kucing ada bagi makan. Sedia Allah si Muhammad, bawa rezeki mai kat kita. Jangan duk halang. Tuan-tuan sedia Allah si Muhammad. Lagi, saya nak go through perbihan nak bihan. Yang berikutnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu taala. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Orang yang jaga hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan merahmati dia. Lagi, solat sebelum asar 4 rakaat. Sembahyang sunat, qabliyah asar. Sembahyang sunat ni nama sunat ghairu mu'akkad. Sunat yang bukan mu'akkad. Nabi SAW sebut, salam ala Sayyidina Muhammad, muka surat 90. Bukan, salam ala Sayyidina Muhammad. Muka surat 93. Rahimallahum ru'an salla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang mengerjakan solat sebelum daripada asar 4 rakaat. Dia nak kena buatlah. Sebelum asar, nak kalau kita nak harap Allah belas kasihan kat kita, Allah sayang kat kita, belajar-belajar sebelum asar, buat 4 rakaat sembahyang qabliyah. Kalau sebut 4 rakaat dengan maksud 2 salam. Sahabat Nabi SAW cerita bahawa aku melihat Nabi SAW sembahyang sebelum daripada asar 4 rakaat yang diselangi dengan 1 salam. Maksud Nabi buat 2 rakaat bagi salam dan bagi 2 rakaat lagi bagi salam. Berapa? 4 rakaat sebelum asar. Amalan berikutnya berselawat kepada Nabi SAW. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi SAW menyebutkan lagi man salla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi 'ashrata salawatin wa khutat 'anhu 'ashru khati'atin wa rufi'at lahu 'ashruna darajatin. Siapa yang mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan gugurkan 10 kesalahannya dan ditinggikan darjat baginya 10 darjat di syurga kelak. Tuan-tuan, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dia mengundang kasih sayang Allah dekat kita. Kita ni, kalau kita selawat, Allah selawat kat kita. Kita ni, kalau nak harap orang-orang sebut-sebut zikir-zikir nama kita, orang tak sebut, tuan-tuan, dosa kita banyak. Tak layak pun orang duk puji-puji kita. Tapi kalau kita selawat dekat Nabi, sekali je kita selawat, Allah selawat kat kita. Ulama sebut, kalau sebut Allah berselawat, itu dengan maksud Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bila malaikat berselawat kepada kita, dengan maksud malaikat mendoakan pengampunan untuk kita. Lagi yang berikutnya, amalan untuk mengundang rahmat Allah ialah memelihara wudu. Nabi SAW menyebutkan inna ummati yad'una yawmal qiyamah uzza guzzan muhajjilina min athari wudu'i. فَمَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan dahi, tangan dan kaki berseri-seri disebabkan daripada kesan-kesan wuduk. Orang yang mampu di kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maka lebih lakukanlah dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita kena belajar apa tuan-tuan? Kita kena belajar, salih ala Sayyidina Muhammad, memperbanyakkan wuduk, jaga wuduk. Belajar. Belajar jaga wuduk macam mana? Kalau batai, pergi ambil. Batai, pergi ambil. Batai, pergi ambil. Tips dia tahu macam mana? Tips dia, mesin nak abang. Tips dia, yang pertama, setiap kali pergi tandas, mandi, setiap kali pergi mandi,
jangan lupa lepas mandi terus wuduk. Nak semayang ke tak semayang ke, nak baca Quran ke, nak buat apa, tak tak kisah. Lepas mandi mesti ambil wuduk. Yang kedua, setiap kali masuk tandas buaya, dia ambil wuduk. Yang ni susah sikit. Tak nak ni. Kalau mandi tak apa, memang kita dah ada shower dah. Mandi dekat shower tu je, ambil wuduk pun kat shower tu ajalah. Faham tak ni? Dengan shower tu, kepala kaki pun semua kan. Walaupun makruh lap wuduk tu. Tapi kalau kita sagi nak lap, kemudian masuk ambil wuduk balik, pakai tak buat dah kita ni. Cerita betul-betul ya. Betul tak ni? Ambil pi lah. Sekadar nak istiqamah, nak bagi lekat dulu. Yang kedua, bila kita pergi tandas buaya, pi ambil wuduk. Masalah dia satu je tuan-tuan. Rumah kita tak ada paip wuduk. Tu je masalah. Kalau rumah kita ada paip wuduk, senang tuan-tuan. Lepas pi tandas, buka paip wuduk, ambil. Masalah dia kita, paip wuduk kita, tumpang paip tandas. Tumpang paip basuh najis. Tumpang paip singki. Tumpang paip basuh pinggan. Tumpang paip basuh kereta. Tumpang paip basuh siram pokok bunga. Mana paip wuduk kita? Paip wuduk kita tumpang paip lain. Oh tuan-tuan. Rumah 100,000 boleh beli paip wuduk satu pun tak ada. Astagfirullahalazim. Nah, padahal Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin manusia melainkan untuk ibadat padaku. Ibadat nombor satu yang lain di bawah. Pi beli buh kepala paip satu. RM90, RM80 je. Letak paip kat situ. Ni untuk wuduk. Bila ada paip wuduk, senang kita nak ambil wuduk. Ha, susah nak ambil wuduk pasal apa? Pasal setiap kali nak kena angkat kaki bulan segi. Tuduh buruk. Soleha bukan main. Tak ambil wuduk, kaki buka tabuk. Punya teruk dah. Subhanallah. Punya tak senonoh. Anak ni, soleha dah siapa? Tuan-tuan, pasal apa nak kena buat sampai macam tu? Pasal rumah tak ada paip wuduk. Astagfirullah. Orang Islam macam mana rumah tak ada paip wuduk? Faham dengan Ustaz Jumat? Ustaz Kemal. Jaga wuduk. Bukan sakat jaga wuduk tu siang ni. Nak tidur pun ambil wuduk. Haa, malaikat jaga kita, Allah pelihara kita sampai kita bangun tidur. Selia Jumat. Jaga wuduk. Yang paling malas sekali bila? Tu nak ambil tak tidur. Haa. Ala adulluka ala mahtuya bil khataya wa yarfa'u bi darajat, kata Nabi. Mau tak aku cerita pada kamu benda yang akan memadamkan dosa kamu dan akan mengangkat darjat-darjat kamu. Soalnya ada semat. Apa dia? Isbaghul wudu ala al makarih. Kamu memperelokkan wudu pada waktu susah kamu. Susah tu di antara dia apa? Selain pada tak ada ayat, susah ni malas. Nah, kita nak tidur tuan-tuan, nak ambil wudu. Dia kata apa? Nak tidur pun susah, pergi basuh muka pula. Lagi susah nak tidur. Betul kan? Kebi. Nak pergi ambil wuduk pula, basuh. Lagi dah tak boleh tidur. Tapi itulah Nabi SAW suruh. Sekejap lagi, sentuh dengan suami pula, Ustaz. Disebabkan nak jaga wuduk tu, saya suruh suami saya tidur ujung katil. Nak manduk jauh-jauh sikit. Letak tiga bantai tepi tu. Rajinlah nak dapat borang nanti suruh. Suami suruh sign. Tentang selia ada siapa? Nah, memang batai wuduk. Bukan cerita bersentuh, terlena kerja pun batai wuduk. Jadikan amalan pada setiap hari. Berwuduk membuka pintu syurga. Muka surat 102. Tidaklah salah seorang daripada kamu berwuduk dan menyempurnakan wuduknya kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selia ada siapa? Kecuali Allah akan bukakan untuknya 8 pintu langit. Yang 8 pintu syurga yang dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia kendaki. Itu silap sikit tu. 8 pintu syurga bukan pintu langit. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, nanti kat akhirat orang yang ambil wuduk setiap kali dia lepas wuduk dia baca tu asyhadu alla ilaha illallah muhammadan abduhu wa rasuluh, tahu nanti Allah buka 8 pintu syurga dan boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Pintu ni boleh? Boleh. Pintu cantik lah masuk ni boleh? Boleh. Yang ni cantik? Boleh. 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 Mana-mana pintu nak masuk syurga boleh. Dengan dia baca doa lepas wuduk aja. Doa subhanallah. Duk baca lama dah tuan-tuan, tak tahu kata macam tu punya kelebihan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kemudian yang ke-13, yang berikutnya, duduk dalam majlis ilmu yang terakhir. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Man salaka tariqan yaltamus fi'l man sahalallahu lahu bi tariqan al jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudah jalan dia untuk masuk syurga. Idza maratum bi riyadhil jannah fata'u qala wa ma riyadhil jannah ya Rasulullah qala khalaqatul dzikr. Apabila kamu lewati satu taman syurga maka berhentilah. Mereka bertanya, apakah taman syurga itu? Mereka menjawab, halaqatul dzikr. Nabi SAW bersabda, wa inna malaikata latadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'.
Sungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya kepada para pencari ilmu sebagai keridaan kepada penuntut ilmu. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَسْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَرَّسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ فَخَوْفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam satu daripada rumah Allah, membaca kitab Allah dan sering mempelajarinya, melainkan akan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Tenang tak ni? Dia tak duduk dalam majlis ilmu, dia tenang. Tenang apa ni, pukul berapa nak berhenti dah lepas pukul satu dah ni. Subhanallah, dah orang gelisah. Sepatutnya duduk majlis. Pasal tenang, kemudian dia dilindungi, dilitupi oleh rahmat daripada Allah. Mereka akan dipayungi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para makhluk ini, muliakan di sisinya. Subhanallah. Tentang itu kelebihan. Jadi tuan-tuan, inilah habislah kitab kita ni insyaAllah. Oh, sekali lalu je. Habis. Subhanallah. Tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad. Dan dalam ni ada amalan-amalan untuk kita buat. Maka buatlah salih ala Sayyid Muhammad. Dan selain pada buku ni, amalan mengangkat darjat. Ni amalan amalan mudaramah. Yang ni amalan mengangkat darjat. Yang ni saya buat lebih sistematik lah. Saya buat jadual. Jadi pukul 8 nak buat apa, pukul 6 nak buat apa. Macam tadi saya sebut, buat jadual. Yang ni saya tolong buat. Nak baca Quran waktu mana, nak istighfar waktu mana, nak buat amalan pula. Tentu dah macam mana. Dan dalam ni juga tuan-tuan, dalam buku ni saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang nama dia Wirid Rabbani. Wirid Rabbani. Salih Sayyid Muhammad ada 7 zikir. Daripada Wirid Rabbani ni. Dan dalam dia ada sanad. Ada sanad Wirid Rabbani daripada saya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan yang beli buku ni, ada amalan ni yang saya ijazahkan kepada tuan-tuan pada hari ini, insyaAllah. Nama Wirid Rabbani ni untuk tuan-tuan amalkan pada setiap hari. Dan jadikan amalan. Dan saya izinkan kepada tuan-tuan untuk menyampaikan amalan ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini yang keduanya, buku Hidup Dalam Sunnah ni. Saya susun amalan-amalan Nabi SAW daripada Nabi SAW bangun tidur sampai Nabi SAW tidur balik. Apa amalan-amalan Nabi? Macam mana cara nak pakai baju? Macam mana cara nak sugi? Macam mana cara Salih Zaman nak pakai kasut? Macam mana cara nak makan? Apa amalan, apa doa, apa sebagainya ada kat dalam ni. Dan ini yang terbaru, buku hidup doa-doa dalam Quran. Doa-doa yang kita panjat pada setiap hari yang bersumber kepada Quran ada lebih kurang 60 doa. Cuma yang menarik dia tuan-tuan, kita tak pernah tahu pun apa yang tersembunyi, kisah di sebalik doa tersebut. Siapa yang panjat doa ni? Apa kisah di sebalik dia? Rupanya menarik tuan-tuan. Subhanallah, saya subhanallah. Ini di antara buku yang fascinating yang saya, yang waktu saya buat tu, saya susun tu, rasa sangat menarik. Kisah Nabi Nabi Lut, kisah Ustaz Ismail, tentera Talut, Jalut, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, macam-macam kisah doa-doa yang kita panjat pada setiap hari. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku ni dekat luar. Dan untuk dana Darul Faizin, madrasah saya yang saya bangunkan di Bandar Baru Kedah tu, saya buat jualan susu kambing. Susu kambing ni saya masukkan dengan beras perang. Beras perang ni dia untuk bagi kenyang perut. Jadi susu tu saja dah ada kelebihan dari susu kambing. Saya masukkan beras perang ni untuk bagi kenyang. Dan beras perang ni dia tutup bau hamis kambing tu. Dan bila kita tuang nanti kita nak bancuh, dia akan bau dia punya apa, beras panggang. Sedap tu lah bau dia. Kemudian saya masukkan kurma untuk ganti gula. Jadi saya dah test dah kepada orang yang ada kencing manis tu. Tengok lepas dia minum ada tambahan, ada naik tak gula dia. Alhamdulillah tak naik. Dan ganti dengan kurma. Kurma ni dia bagi instant energy. Dan saya masukkan juga ginkgo biloba. Pasal yang duk mengaji dengan saya ni semua perlu kepada otak nak fresh up. Jadi saya masukkan ginkgo biloba untuk brain booster. Sikit lah. Jadi saya rasa sangat baik untuk amalan kita setiap hari. Cumanya saya nak minta kalau nak bancuh, bancuh dalam cawan. Tak payah bancuh dalam gelas. Tak sedap. Dia bancuh dalam cawan. Cukup dah, madai dah. Dan sedap rasa dia insyaAllah. Dan yang tu adalah untuk dana pembangunan dan pengurusan Darul Faizin. InsyaAllah. Jadi saya haraplah tuan-tuan kalau boleh tu, tuan-tuan belilah seorang satu. Ambillah seorang satu. Kalau tuan-tuan tak mau nak minum pun, tuan-tuan beli, tuan-tuan niat nak bagi wakaf lah sebagainya. Nah, Salih Sayyid Muhammad. Jadi, tapi kalau ambil, jangan ambil saja tuan-tuan tolong bayar sama. Sebab kesian. Yang buat jualan kat sini ni, PU Ramadan. Pencetus Umah Ramadan. Yang tu ada sekali. Dia ejen saya dekat sini.
Jadi kalau tuan-tuan ambil nombor dia, kalau tuan-tuan nanti nak habis, nak beli lain, tuan-tuan telefon dia, tuan-tuan suruh dia hantar ke apa sebagainya, tuan-tuan deal dengan dia lah. InsyaAllah, tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana, susu kambing Faiz nama dia, insyaAllah. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz, semua yang sudi untuk bersama dengan saya sepanjang pagi ni, sampai tengah hari ni. InsyaAllah, dan saya harapkan muzakarah kita ni sepanjang majlis ini menjadi manfaat untuk saya dan manfaat pada semua, insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap bagi pihak Tafiz dan pihak tuan-tuan. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa lagi ketika, insyaAllah. Doakan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ashabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.